I can change the way it is.
OSIS Lomba To Truth and Lie. Nanti penjelasan tentang lombanya akan dijelaskan kembali oleh panitia. Cara menjawabnya juga akan dijelaskan kembali oleh panitia. Untuk pertama-tama kita akan melakukan absen. Apakah anggota peserta yang sudah lengkap semua? Ya, mohon tunggu sebentar ya, kita lagi ada masalah sedikit.
Ya, kembali lagi. Hari ini saya ingin menjelaskan peraturan-peraturan dari lombanya. Yang pertama itu adalah peserta yang merupakan pendaftar yang kami tercantum dalam registrasi online diharapkan dapat masuk 10 menit sebelum lomba dimulai. Tiap perwakilan kelas yang berjumlah 3 orang wajib hadir sesuai waktu yang ditentukan. Peserta wajib on kamera atau kamera harus diaktifkan ya, nggak boleh dimatiin. Dan mikrofonnya wajib diaktifin juga pada saat peserta mendapatkan giliran untuk menjawab. Lalu seragam yang digunakan juga seragam hari Jumat, yaitu putih dan bawahannya jeans. Menggunakan akun pribadi dengan nama akun yang sesuai dengan nama peserta. Setelah itu link akan di-share sebelum acara dimulai. Tim yang tidak hadir tepat waktu akan diberi toleransi 10 menit. Peserta akan diberikan petunjuk cara menjawab soal sebelum lomba dimulai. Setiap kelas akan diberikan 10 soal untuk dijawab. Dan nanti akan ada 15 soal rebutan untuk dijawab semua kelas. Tata tertib peserta menjawab soal akan dibacakan pada saat akan dimulai acara. Tata tertib soal rebutan akan dibacakan di awal acara dan akan disimulasikan sekali. Setiap perwakilan kelas mendapatkan 10 pertanyaan. Tiap pertanyaan ada 3 pertanyaan statement, terdiri dari 2 pertanyaan yang benar, truth, dan hanya ada 1 yang salah, a lie. Peserta harus menentukan dengan menjawab pertanyaan statement yang salah. Peserta harus konsentrasi mendengarkan pertanyaan. Nah, kita lihat di situ ada 3 pertanyaan contohnya. Soekarno merupakan A. Presiden Indonesia, B. Ketua PPKI, C. Pendiri John Bartrak Bone. Dari 3 pertanyaan itu, peserta harus menjawab mana pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Dan kalau mereka berhasil, mereka akan menebak poin dan mendapatkan nilai. Dan di lomba ini ada 2 ronde. Di ronde pertama, setiap kelas akan diberi 10 soal untuk dijawab. Di ronde kedua, akan ada 15 soal rebutan. Contoh soal lainnya itu kayak Argentina. A. Beribu kota di Buenos Aires. B. Berada di benua Amerika Selatan. C. Perbatasan dengan Portugal. Dari 3 pilihan tersebut, opsi jawaban A dan B adalah pernyataan yang benar atau truth. Opsi pernyataan yang salah adalah C. Jadi jawaban yang mendapat nilai bila mana peserta menjawab opsi jawaban yang C, yaitu opsi pernyataan yang salah. Oke, jadi sebelum memulai perlombaan ini, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu agar tidak ada kelas yang ketinggalan. Mohon dibantu panitia untuk mengecek kehadiran seluruh peserta. Untuk sebelum memulai
tandingan, apakah ada yang ingin menanyakan soal peraturan dan lain-lain? Ya, barangkali kita belum mulai lombanya nih, kita kan bisa nanya dulu nih. Jangan nanti udah mulai baru nanya. Betul. Jangan sampai nanti pas pertandingan dimulai, kalian kebingungan. Ya, silakan. Tinggal resen aja ya, kalau mau nanya. Yuk, Clay. Mau nanya apa, Clay? Jadi, gini-gini. Lombanya itu kayak, kan tadi kan itu kan, kan ada yang dikata setiap siswa. Jadi, kan satu siswa jawab, misalkan nih, satu kelompok, kasih satu soal. Nah, nanti ada salah satu siswanya dijawab atau bareng-bareng jawabnya. Oke, pertanyaannya dari Clay itu, seandainya nih, kita kelompok kita udah menemukan jawabannya. Nah, yang jawab itu bareng atau sendiri-sendiri? Bareng kali ya, lebih kompak. Nanti untuk jawabannya dijawab bersama-sama. Ya, katanya sih boleh jawab bareng, boleh jawab sendiri sih, asal jangan rebutan jawabnya. Tuh, tapi kalau bisa bareng-bareng ya, biar kompak. Oke. Makasih. Ada yang mau nanya lagi gak? Ya dong, nanya dong. Mumpung kita belum mulai nih. Jangan dibuka nanti. Oke, langsung aja kita mulai absennya ya. Yang pertama itu Sandra Angelia Susilia 7A. Hadir. Ada gak orangnya? Kalau ada boleh resign-nya. Ada kok. Oke, kita lanjut. Michelle Low 7A. Hadir, Kak. Verina Wang Glovani 7A. Ada kok. Oke, bagus. Lila Pembina Sambiring 7B. Hadir kak. Meiling Felicia Meta. Hadir kak. Lauren Gracia Iskandar. Hadir, Kak. Maria, Livia, sama Meliana, 7BL. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke. Clarencia, Clay, Andrew, Hansel, Stephanie, Kayla, 7C. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Marsuar, Renata, Wijaya. Hadir, Kak. Angelica Valencia. Hadir. 7E. Queen Lee 7E. Queen Lee 7E. Mana yang namanya Queen Lee? Bisa diinfokan mungkin temannya. Jadi Queen Lee hadir? Berarti
Berarti Quinlin nggak hadir ya? Oke, sekian dulu. Berarti cuma satu orang yang nggak hadir. Oke, maaf salah info. Ternyata si Quinley itu ada di lomba debat ya. Untuk sebelum memulai pertandingan, diharapkan semuanya menyalakan kamera terlebih dahulu sesuai peraturan yang berlaku. Ayo silakan yang belum buka kamera, segera buka kamera. Kamera saya sudah saya matikan, saya tadi udah nyalain. Coba kenapa bisa diulang nih? Tadi saya udah nyalain kamera, jadi udah boleh saya matiin. Selama lombanya terus berlangsung, kameranya belum boleh dimatin. Oke. Mungkin yang voice-nya bermasalah atau kamera bermasalah, boleh langsung chat kita di Gimit-nya. Ya, berarti udah bisa kita mulai ya. Berarti langsung kita serahin ke panitia. Mana panitia? Ya, jadi lombanya dimulai di kelas 7BL dulu. Jadi yang bukan 7BL udah boleh tutup kamera.
Mana 7BL? 7BL. Maria, Livia, Meliana ya. Betul, apakah udah hadir semua? Kelihatannya udah ya, langsung aja kita mulai. Mohon dibantu panitia untuk pertanyaannya. Yo, langsung kita mulai. Pertanyaan pertamanya itu, 3 orang pengibar bendera merah putih pertama kali. Apakah A, Sutarjo Kartohadi Kusumo, B, SK Trimurti, dan C, Latif Hendra Ningrat. Wes, langsung susah-susah ya pertanyaannya. Baru pertanyaan pertama. Dari 8BL ada 7BL. Maksud saya 7BL, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, waktu terus berjalan ya. Saya kasih 10 detik. 10, 9, 8. Suparjo, saya Kak. Ya, jawabannya apa, Mel? Suharjo Karto Hadi Kusumo. Oke, lanjut kita pertanyaannya yang kedua. Jadi jawaban yang pertama adalah salah. Jadi 7BL mendapatkan poin. Pertanyaan kedua adalah satelit pada planet Mars. A, Dione, B, Deimos, dan C, Phobos. Waktunya 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya. Apa jawabannya? Apa? A. A. Apakah jawabannya tepat? Kita lihat. Ya. Ya. 7BL kembali mendapatkan poin lagi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ayo, kita pertanyaan ketiga. Makanan khas Jepang. Yang pertama A, ada sushi. B, sabu-sabu. C, siomay. Ya, langsung kita kasih 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, C, Kak. C, jawabannya apakah tepat? Oke, 7BL kembali mendapatkan poin kembali. Mohon maaf, sekedar mengingatkan untuk 7BL harap on kamera semua ya. Ya, kalau yang nggak bisa buka kamera atau voice bisa chat kita. Mungkin ada beberapa masalah.
Yo, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pahlawan-pahlawan dari Aceh. Yang A, Hasyim Asyari. B, Sultan Iskandar Muda. C, Ahmad Subarjo. Langsung kita ke pertanyaan sejarah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. C, Kak. Kita kunci jawabannya. Atau mau ada jawaban lain? Yakin? Yakin jawabannya C? Ya udah. Oke, kita kunci jawabannya. Langsung kita lihat jawabannya. Ya, sayang sekali 7BL belum mendapatkan poin kali ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara. Mungkin salah satu tokoh ya. Yang A, Insinyur Soekarno. B, Muhammad Hatta. Dan C, Supomo. Jawabannya? 10, 9, 8, 7, 6, 5. B, Kak. Yap. B. B. Kita kunci jawabannya. Apa ada pilihan lain? Gimana tim 7BL? Yakin dengan jawabannya? Oke, kita kunci ya. Apakah benar jawabannya? Langsung kita lihat. Apakah benar jawabannya? Oke. 7BL kembali mendapatkan poin. Lanjut. Muhammad Hatta. A. Lahir di Semarang, Jawa Tengah. B. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1982. Dan C. Wafat pada tanggal 14 Maret 1988. 80, maksud saya. Pertanyaannya langsung berat ya. Ya, bisa dijawab mungkin. Waktu terus berjalan. A, Pak. A. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Yap. Kembali mendapatkan poin kembali. Sudah 5 pertanyaan yang dijawab benar. Hebat. Salah sih sebenarnya, cuma mendapat poin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. A. Karbon dioksida, CO2. B. Oksigen, O2. C. Metana, CH4. Kita lihat pertanyaan langsung ke pelajaran IPA ini ya. Yo, yang sering belajar IPA, kelas 7L. Yo, waktu terus berjalan. 10. B. Yakin jawabannya? Masih ada 6 detik. Kita kunci jawabannya ya. Oke, kita kunci jawabannya. Kita lihat jawabannya apakah salah atau benar. Ya, jawabannya salah. Cuma tetap mendapat poin. Karena ini lomba yang sangat menarik ya. Dimana orang yang salah akan mendapatkan poin. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Nama-nama ilmiah atau latin dari serangga. A. Hominoidea. Copot. Oke. Maaf, barusan ada teknisi masalah.
Jadi gimana jawabannya, udah ketemu dari kelas 7BL? B. B. Blattodea. Apa langsung bisa kita kunci? Yakin dengan jawabannya? A, Kak. A, oke, kita langsung lihat saja jawabannya. Iya, jawabannya adalah A. 7BL mendapatkan poin kembali, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. BPU PKI A diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Niningrat. B didirikan pada tanggal 29 April 1945 atau C dibubarkan pada 1 Juli 1945. Ya, jawabannya mungkin ada yang udah tahu gitu. Bisa langsung dijawab. 10 9 8 C. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Langsung kita kunci aja jawabannya. Oke, kita kunci jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya benar atau salah. Dan jawabannya salah. Tapi itu juga mendapatkan poin kembali. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cut Nakdien. A. Pahlawan yang berasal dari Aceh. B. Wafat pada 7 November 1998. C. Lahir pada tahun 1848. Kita mulai waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, B, Kak. 4. B. B. Yakin? Kita kunci jawabannya. Oke, bagaimana jawabannya? Iya, kembali mendapatkan poin dari 7BL. Menarik sekali ya. Dari tadi 7BL terus-terusan mendapatkan poin dan hanya salah satu. Oke, lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas 7A. Kelas 7A. Ya, 7A. Kita lihat lagi tadi 7A itu ada Sandra Angelia Susilo, Michelo, Verina Wine Giovanni. Mana orang-orangnya? Boleh buka kamera? Ya, boleh buka kamera. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Silakan moderator. Oke, yang pertama itu kota di Thailand. Thailand itu di Asia Tenggara ya. Yang pertama A, ada Bangkok. B, Osaka. C, Pattaya. B, Osaka. Ya, bisa dijawab. B. Yakin dengan jawabannya? Yakin, Kak. Oke, langsung saja kita kunci. Jawabannya adalah yap, Osaka. 7A mendapatkan poin pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Panitia 9. Waduh, pertanyaannya sejarah. A, dibentuk pada 15 Juni 1945. B, diketuai oleh I.R. Soekarno. C, terdiri dari 9 anggota. Langsung bisa dijawab mungkin yang sering belajar PKN? A. Nah, jawabannya? Jawabannya boleh diulangi kembali? A. A. Mau kita kunci? Masih ada sisa 4 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, kita kunci.
Langsung moderator lihat jawabannya. Jawabannya. Ya, sama-sama. Oke. Lanjut 7A kembali mendapatkan poin. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Maladewa. A. Ibu kota Maladewa yaitu Male. B. Bahasa resminya yaitu Khmer. C. Bahasa resminya yaitu Divehi. Ya, yang tahu jawabannya mungkin bisa langsung jawab. Kita mulai hitung waktu. B, Kak. B, Kak. B. Yakin jawabannya B? Masih ada 5 detik. Yakin, Kak. Oke, kita kunci. Kita lihat moderator jawabannya. Iya. 7A kembali mendapatkan poin yang ketiga kalinya. Lanjut. BJ Habibie. Siapa BJ Habibie? A. Presiden ketiga Indonesia. B. Lahir di Prepare, Sulawesi Selatan. C. Wafat pada 11 November 2019. C, Kak. Kalau paling tahu tuh. Jawabannya? C. C, Kak. C. Oke, langsung saja kita lihat. C, iya benar. Wafat pada 11 November 2019. Salah maksudnya. Iya, salah. Tapi benar. Salah atau benar? Salah atau benar? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pahlawan-pahlawan dari Maluku. A. Sultan Babullah. B. Marta Christina Tiahahu. C. Tengku Amir Hamzah. Jawabannya? Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam. Yakin jawabannya? Empat. Oke, kita kunci. Apakah jawabannya benar? Salah maksud saya? Ya, jawabannya salah. Jawabannya salah. Tapi benar. Tapi benar. Lanjut. Lanjut. Nama-nama pahlawan dari Sulawesi. Waduh, pahlawan Indonesia nih. Yang pertama ada A. Teuku Umar. B. Rangung Daeng Romo. C. Sultan Hasanuddin. Ayo, yang tahu jawabannya. 10, 9, 8, 7, A, Kak. 6, apa-apa? A. Boleh diulang. A. A. Yakin dengan jawabannya? 2. A. Oke, okay, kita lihat. Ya, salah. Benar. 7A kembali mendapatkan poin di pertanyaan ke-6. Kayaknya ini 7B sama 7A pertanding sengit nih. Ayo dong, semangat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biodata I.R. Soekarno. Waduh, mengenai presiden pertama kita. Yang pertama, A. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970. B. Lahir di Surabaya, Jawa Timur. Dan C. Lahir pada tanggal 16 Juni 1970. 01. Yang cek. Waktunya 10. Apa? Boleh ulang? C. Boleh jawabannya kita lihat. Apakah C? Oke. Salah tapi benar. Lanjut ke pertanyaan ini selanjutnya. Salah mulu ya, tapi dapat poin. Iya nih. Pertanyaan ke-8. Anggota panitia 9. A. Abdul Kahar Muzakar. B. H. Agus Salim. C. Otto Iskandar Dinata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Boleh diulangin tadi jawabannya? Boleh diulangin jawabannya? C. C. Boleh langsung kita lihat, moderator. Silakan dilihat. Dan jawabannya? Salah. Tapi benar.
Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Tiga tokoh yang merumuskan teks proklamasi. A. Muhammad Yamin. B. M.R. Ahmad Subajo. Dan C. I.R. Soekarno. Siapa? Yuk. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. A. Oke, langsung kita kunci. Moderator, lihat jawabannya kembali. Kita lihat. Iya, ya, salah. 7A ini kebanyakan salah ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir. Tiga orang yang pergi ke Dalat atau Vietnam memenuhi undangan Jenderal Terauchi. A. Abi Kusno Cokro Sujoso. B. Muhammad Hatta. Atau C. I.R. Soekarno. A kok. A. Apakah benar jawabannya? Masih ada 5 detik. Yakin dengan jawabannya? Yakin kok. Oke, langsung kita kunci. Langsung kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah... Iya. Yeah. Salah. Salah. Oke, terima kasih untuk 7A, lanjut ke 7B. Oke, lanjut ke 7B. Mungkin 7B bisa buka kamera. Ya, waktunya giliran kalian. Buka kamera. Jangan mau kalah sama 7A, 7BL. Ya, masih ada harapan untuk dapat juara 1. Oke, 7B ada Lila Pevina Sambiring, ada Meling Felicia Meta, dan Lauren Gracia Iskandar, bukan Jessica Iskandar. Beda itu, Pak. Oke. 7B udah buka kamera semua, kita lanjut ke pertanyaannya. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Indonesia, negara kita. A. Memiliki 37 provinsi. B. Dasar negaranya adalah Pancasila. Atau C. Dijuluki sebagai negara Zamrud Khatulistiwa. Kita mulai hitung dari sekarang. 10. 9. 8. A. Kak. 7. A. Wah, cepat lewat ya jawabnya ya. Oke. Okay. Kita kunci. Yakin dengan jawabannya? Oke, langsung kita kunci. Jawabannya adalah... Oke, jawaban yang tepat. Di bawah pertama langsung mendapatkan poin. Pintar-pintar ya, anak kelas 7 ya. Iya, oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Soekarno. A. Proklamator Kemerdekaan Indonesia. B. Ketua PPKI. Atau C. Lahir pada 6 Juni 1903. Langsung kita hitung mulai dari sekarang. Waduh, langsung dapat jawabannya lagi. Cepet juga. Banget ya. Yakin? Kita... Yakin. Masih ada. Oke, kita kunci. Jawabannya adalah jawaban yang benar. Iya, yeah. Benar lagi. Benar lagi. Salah lagi maksud saya. Iya, salah lagi. Bagus ya. Yuk, pertanyaan ketiga. Tempat bersejarah di Jawa Tengah. Yang A, Lawang Sewu. B, Candi Borobudur. C, Museum 10 November. Waduh, ini tempat terkenal semua nih ya. Silakan mungkin bisa langsung dijawab. 10. 9. Ya, jawabannya? 5. 4. 3. 2. A, Kak. A. Lawang Sewu. Langsung kita kunci jawabannya. Silakan moderator. Bisa dilihat jawabannya. Dan jawabannya... Aduh, sayang sekali. Jawabannya benar. Jawabannya benar, tapi aduh, salah. Tapi salah. Jadi tidak mendapatkan poin.
Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Gak apa-apa, masih ada 7 pertanyaan lagi. Rumah adat Papua, A, rumah joglo, B, rumah honai, atau C, rumah ebay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Maaf jawabannya? A, bukan. Yakin A? Yakin. Oke, kita kunci. Benar? Atau salah? Atau salah. Kita lihat. Iya. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Tapi benar. Maksudnya dapat poin. Salah tapi dapat poin. Gimana lagi? Cuma di sini. Oke, lanjut. Aneh ya. Tapi seru juga. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Proklamasi, lagi-lagi proklamasi, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang A, dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibacakan pada jam 8.00. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Silakan bisa langsung dijawab. 10, 9, 8, 7, 6. B. B apa, C? B. Yakin B. dengan jawabannya? B apa, C? B. B apa, C? B. Oke, kita lihat jawabannya, langsung kita kunci. Pada semangat-semangat sekali ya, ini anak kelas 7 ya. Dan jawabannya? Iya, salah. Salah. Kembali mendapatkan poin, selamat 7B. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kota yang terdapat di China. A, Shanghai. B, Pyongyang, atau C, Beijing. Kota terkenal nih. Iya, kotanya terkenal semua ini. Jadi harusnya ini pertanyaan gampang. Mungkin bisa jam. B. B, yakin? B. Masih ada 5 detik. Oke, kita kunci jawabannya. Cepat banget ya. Oke. Jawabannya Pyongyang. Salah maksud saya. Tapi kembali mendapat poin. Lanjut. Mantan Presiden Amerika. Waduh, kita pindah lagi ke negara Amerika. A, George Carlin. B, Barack Obama. C, George Bush. Oke, bisa langsung kita jawab. Apakah udah punya jawaban? Kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A, George Carlin. Kita lihat jawabannya apakah salah atau benar. Pada semangat banget ya. Nih Lila jawabnya semangat banget. Kita lihat-lihat. Oke. Jawabannya ternyata salah. Salah. Lanjut kita nomor 8. Pahlawan dari Kalimantan. A, Pangeran Antasari. B, Tuku Amir Hamzah. C, Sultan Hidayatullah. Mulai kita hitung dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, C, Kak. Yakin? 4, yakin dengan jawabannya? Yakin. 2, 1. Oke, yakin. Langsung dikunci. Ayo jawabannya, kita lihat. Dan jawabannya... Sayang sekali. Sayang sekali, jawabannya benar. Benar tapi gak dapet poin ya. Iya. Bisa gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9. Teknik mengolah tanah liat. A, teknik pijat. B, teknik slab. Atau C, teknik anyam. Ini kalau di pelajaran prakarya diulang-ulang terus. Iya, betul. Harusnya tahu nih ya. Harusnya tahu. Saya aja nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Oke, jawabannya apa? 10, 9, 8, 7. C, teknik anyam. Apakah benar atau salah? Langsung kita lihat. Ya, jawabannya salah. Oke, jawabannya salah. Setahu saya teknik anyam itu dipakai buat nganyam...
Rotan ya? Iya, Nanda Merotan. Jadinya salah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari 7B. Basket A memiliki panjang lapangan 28 meter. B ditemukan pada tahun 1890 oleh Dr. James Naismith. Atau C memiliki induk organisasi internasional yang bernama FIBA. Basket. Bola basket. Permainan bola basket. Langsung kita hitung mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jawabannya? 2. B. 1. B. Jawabannya B. Ditemukan pada tahun 1890 oleh Dr. James Naismith. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah... Iya. Salah, oke, benar sekali. Ternyata lapangan basket panjangnya 28 meter ya. Saya gak nyangka selama ini lari-lari sejauh itu. Oke, selamat kepada 7B. Lanjut ke kelas selanjutnya. 7C. Oke, yang merasa kelas 7C bisa langsung buka kamera. Kelas 7C itu ada Clay, Clay and Renzel, Valencia, Stephanie, Kayla, 7C. Silakan bisa langsung buka kamera. Dari tadi kita lihat kelas 7 itu poinnya banyak sekali yang benar ya. Banyak-banyak ya. Apakah soalnya terlalu mudah atau terlalu susah sehingga mereka harus berpikir keras? Tapi tadi 7B itu cepat loh jawabnya. Semangat dia ya. Iya, semangat pagi. Jadi kalian jangan kalah semangat. Bisa langsung kita mulai ini lombanya. Iya, gak boleh dong. Karena hadiahnya sangat menarik. Lanjut ke pertanyaan pertama. Presiden Indonesia yang lahir di Jawa Timur. Waduh, langsung kita mulai dari pertanyaan. Sejarah. Iya. A. Joko Widodo, presiden ketujuh. B. I.R. Soekarno, presiden pertama. Dan terakhir, C. Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian sih langsung dapat jawaban ya. Jawabannya? A. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, langsung kita kunci. Langsung kita lihat jawabannya. Ya. Oke, benar. So, saya benar apa salah nih? Oh, salah. Salah apa benar? Tapi benar. Setahu saya Presiden Joko Widodo itu lahir di Solo ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Muhammad Yamin. A. Lahir di Talahwi, Sawalunto. B. Lahir pada tahun 1903. Atau C. Wafat pada tahun 1960. Ya, langsung kita hitung mundur. 10, 9, Muhammad Yamin 8. Ya, salah satu pahlawan nasional kita. Tuh. C. Siapa? Oh, enggak yakin, enggak saya enggak yakin. Masih ada 5 detik, jawabannya. Jadi jawabannya adalah A atau C? C. Waduh. Waduh. Lihat kebingungan nih. Satu. Ayo, satu yang jawab. Clarencia, menurut Clarencia jawabannya? C. Yang mewakili tim ya. Berarti okay. Langsung kita kunci. Moderator, lihat jawabannya. Dan jawabannya okay, salah. Salah. Bagus sekali dari Tujuh C ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Negara di Eropa. Dari Indonesia kita langsung pindah ke Eropa. Ada A, United Kingdom, UK. B, Nepal. Dan C, Jerman. B. B, Nepal. Oke. Yakin? Masih ada 5 detik. Yakin. Oke, langsung kita kunci jawabannya. Jawabannya? Jawabannya salah. Lagi-lagi okay. Kelas 7C salah terus ya. Pinter banget ya, salah mulu ya. Banyak yang salah dari tadi. Iya. Nilainya okay. Nol ya, nilainya nol. Lanjut. Penemu televisi. A. George Hancock.
B. Philo Farnsworth atau C. John Logie Baird. Penemu televisi nih. Betul. Kalian biasa nonton berita di TV. Siapa sih sinetron? Di TV juga. Siapa yang doyan nonton sinetron? Anda. Oke, jawabannya? A. 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 Langsung kita jok kunci. Kunci. Jawabannya? Oke, salah. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Alat musik tradisional dari Papua. Waduh, kita pindah lagi ke Indonesia. Dari Eropa tadi ya. Dari penemu televisi kita pindah ke Indonesia. Ada rebab, ada tifa, dan ada triton. Langsung kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Triton. Triton. Yeah. Langsung kita lihat jawabannya. Silakan moderator, kita lihat jawabannya dan jawabannya. Benar. Sayang sekali. Kali ini TJ Cuy mendapatkan jawaban yang benar ya. Baru nilai 1 ini. Namun tidak mendapatkan poin. Oke, jawabannya lah. Jawaban yang benar, rebab. Maksudnya salah. Maksudnya jawaban yang salah adalah rebab. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Presiden Indonesia, kembali lagi ke Indonesia. Tadi kita ke Papua. A. B.J. Habibie. D. Dr. Muhammad. C. Megawati Soekarno Putri. B. B. Jawabannya. Yakin? Masih ada 5 detik. Oke. Okay. Langsung kita kunci. Cepet banget kita ya ini nombanya. Oke, okay, jawabannya salah. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Alat musik khas dari Jawa Barat. A. Kecapi. B. Rebab. Atau C. Sasando. 10. Sasando. Sasando. C. Yakin? Yakin. Oke, yakin. Semangat kunci ini ya, pada si Clay. Iya, betul. Clay Valencia, semangat ya. C, oke. Jawabannya salah. Salah lagi mereka. Ini cari jawaban salah ya. Iya, betul. Oke, kembali mendapatkan poin. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Silakan moderator. Tokoh-tokoh yang termasuk 3 serangkai. Ini biasanya muncul di buku PKN ya. Betul. Ada Ki Hajar Dewantara, Sutarjo Kertohadiskusumo, ada Dr. Cipto Mungkusumo. Ayo, silakan bisa dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. B. Maaf jawabannya? B. Yakin? Masih ada 4 detik? Oke, kita kunci. Langsung dapet. Oke, salah. Selamat mendapatkan poin kembali. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Salahnya berkali-kali. Ya. Malah bagus, nilainya remedial ya. Pahlawan-pahlawan dari Aceh. A. Hasyim Asyari. B. Sultan Iskandar Muda. Atau C. Ahmad Subajo. A. A. Yakin? Yakin. Oke, jawabannya. Kita lihat. Dan jawabannya adalah... Oke, salah. Salah. Selamat kembali mendapatkan poin. Lanjut ke pertanyaan terakhir oleh 7C. Candi Borobudur. Candi di Indonesia nih. Tuh. A. Terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. B. Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9. C. Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Terkenal banget ya candinya di Indonesia. Iya, betul. Yakin dengan jawabannya? Masih ada 8 detik. C apa A? A. A. Oke, kita kunci langsung moderator. Jawabannya di pertanyaan terakhir. A. Oke, salah. Salah. Selamat mendapatkan poin kembali. Salah, tapi selamat. Iya, salah tapi selamat. Gimana lagi bukan selain di sini ya. Lanjut. Oke. Okay. Oke, terima kasih buat 7C. Permisi, udah boleh tutup kamera.
Boleh. Eh, boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dari 7C, 7BL, 7C, 7A. Dan selanjutnya kita kembali ke pertanyaan untuk 7D. Persiapkan diri kalian 7D. Silakan 7D, kita lihat di sini 7D ada Marsia Renata Wijaya dan kelompoknya. Oke. Silakan buka kamera. Sudah siap semuanya? Bagi yang nggak bisa buka kamera, bisa langsung chat kita. Mungkin ada kendala atau lain-lain. Jadi kita bisa bantu sedikit. Dan tadi kita lihat kelas 7 itu pada pintar-pintar ya? Betul. Jawabannya salah semua. Salah semua tapi? Iya. Remedial. Dan kita lihat di sini ternyata 7D udah pada buka kamera. Berarti bisa langsung kita mulai ya? Bisa langsung kita mulai. Oke, moderator, kita mulai sekarang juga. Untuk pertanyaan yang pertama untuk 7D. Semangat, semangat. Pahlawan-pahlawan dari Jawa. A. Wage Rudolf Supratman. B. Tuanku Imam Bonjol. Atau C. Raden Dewi Sartika. Tuanku Imam Bonjol itu yang ada di uang. Uang berapa coba? Uang 5.000 ya? Iya, betul. Iya, pecahan uang 5.000 yang lama. Oke, jawabannya 10, 9, 8, 7, Cek. 6, Cek. Cek. Yakin? Yakin. Cek. Oke. Yakin. Langsung kita kunci. Jawabannya adalah. Aduh. Sayang sekali ada pertanyaan pertama. Jawabannya salah. Tapi nggak apa-apa, masih ada 9 pertanyaan ya. Betul. Tetap semangat ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lebih fokus lagi ya. Pertanyaan kedua ada Sultan Hasanuddin. Lagi-lagi kita membahas Sultan Hasanuddin, salah satu pahlawan kita. Yang A, lahir pada 28 April 1631. Yang B, wafat pada 12 Juni 1670. Yang C, mempunyai julukan ayam jantan dari timur. Oke. 10, 9, 8. A, yakin A? Masih ada 6 detik. Sepertinya 7D sangat yakin ya. Berarti langsung kita kunci jawabannya. Langsung kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah salah. Okay. Ini poin pertama dari 7D. Poin pertama dari 7D. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Muhammad Hatta. A. Memiliki julukan Bapak Koperasi Indonesia. B. Wakil Presiden pertama di Indonesia. Atau C. Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI. 10. C jawabannya, yakin? Yakin. Oke, okay. Kita kunci. Moderator, jawabannya apa? Oke, C jawaban yang salah ya. Oke. Mendapatkan poin kedua, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Keempat. Oh ya, keempat. Kongres Pemuda 2. A, dilaksanakan di Gedung Katolike Jonggalingen Bonn atau GOC. B, dilaksanakan di Jalan Penggangsaan Timur. Atau C, dilaksanakan di Gedung OST Java Blosko. Oke, Kongres Pemuda 2. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. A. Yakin? Kita kunci. Langsung kita kunci. Ah, kita lihat. Dan jawabannya? Aduh. Sayang sekali. Tapi jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Tapi tidak mendapatkan poin. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Cut Nyak Dien. A. Pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. B. Lahir di tahun 1848. Atau C. Lahir di tahun 1878. C. C. Yakin? Masih ada 7 detik. Yakin. Oke, langsung kita kunci. Moderator, kita lihat jawabannya dan jawabannya
Salah. Lagi-lagi salah dari kelas 7D. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Di sini kita lihat pertanyaan ke-6. Lagu daerah Jawa Barat. A. Manuk Dadali. B. Ampar-ampar pisang. Atau C. Bubui bulan. Biasanya lagu ini sering dinyanyiin ya. Iya, pas uprak. B. Apa B. 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 Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Langsung kita lihat jawabannya. Jawabannya? Oke, salah. Salah lagi. Dari kelas 7B. Tapi mendapatkan poin deh ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Makanan khas Papua. A. Sate ulat sagu. B. Papeda. Dan atau C. Ayam taliwang. Iya. Sebelum. C. Sebelum. C. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Yakin. Oke. Kita kunci. Moderator, kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah? Iya. Sayang salah. Sekali. Jawabannya salah. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Lagu daerah Jawa Barat. Ini udah ya? Ini udah. Belum. Ganti. Belum ya? Tadi Jawa. Ganti pilihan, oke. Lagu daerah Jawa Barat. A. Manuk Dadali. B. Bubui bulan. Atau C. Gundul-gundul pacul. Kita mulai hitung dari 9 jawabannya. C. 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 Kita lihat. Apakah jawabannya gundul-gundul pacul? Kita lihat jawabannya dan jawabannya. Iya, salah. Lagi-lagi salah ya. Kebiasaan nih, salah mulu nih. Bagus sekali dari kelas 7 deh. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Sultan Hasanuddin. Kita bahas Sultan Hasanuddin lagi ya. A. Lahir pada tanggal 12 Januari 1631. B. Berasal dari Makassar. Atau C. Merupakan Sultan Gowa ke-14. Kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, C. C, jawabannya yakin? Kita lihat jawabannya dan oke, kita lihat jawabannya. Dan C. Ternyata jawabannya adalah sayang sekali. Salah, tapi benar. Oke, bagus sekali dari kelas 7D. Namakan poin yang ke-9. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10 untuk 7D. Kita PPKI. PPKI. Didirikan pada 7 Agustus 1945. Didirikan oleh Hisaichi Terauchi. Dibubarkan pada 26 Agustus 1945. Dan jawaban yang benar, yang salah maksud saya, 10, 9, 8, 7, 6. Cek. Yakin cek. Jawabannya, Cek? Kita kunci? Oke, kita kunci. Moderator. Cek. Oke, 7D berhasil menyamakan poin yang terakhir. Dan lanjut. Sudah. Udah? Udah. Aduh, gak asik ya, Pak. Harusnya lagi dong. Aduh, saya. Berarti, oh, masih ada. Masih ada kelas 7E. Masih ada kelas 7E. Terima kasih buat 7D. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke 7E ya. Lanjut ke 7E. Kita lihat semangatnya 7E kayak gimana nih. Bisa mendapatkan berapa poin. Berapa banyak yang salah. Apakah bisa membalap kelas-kelas lain. Iya, kelas-kelas sebelumnya apakah belum bisa? Ayo kita lihat peserta dari kelas 7E. Harusnya bisa ya? Bisa dong, harus bisa. Tapi sebelum itu, kelas 7E udah pada buka kamera? Udah siap? Kameranya kelihatan kagak. Oke, tunggu bentar ya. Ada kesalahan teknis, bentar. Pak, kayaknya kamera saya error deh. Oke, 7E udah pada bawa kamera ya. Katanya Maria error, nggak apa-apa. Tetap bisa kita lanjutkan.
Berarti bisa kita lanjutkan, moderator. Kita mulai dari pertanyaan pertama untuk 7E. Ya, kita langsung membahas tentang VOC ya, yang menjajah Indonesia. Kita lihat, A, singkatan dari Venerate Westinage Company. B, didirikan pada 1682. C, persekutuan dagang Belanda abad ke-18. Silakan dijawab dari 7E, 10, 9, 8, 7, 6, C. 5, 4, 3, 2, sudah dijawab? C. Bisa diulangi jawabannya? C. Oke, kita kunci. Silakan dilihat jawabannya. Dan jawabannya salah, lagi-lagi salah. Kelas 7 ini semuanya salah ya, remedial ya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, kota di Sulawesi Utara, A, Kota Palu, B, Kota Manado, atau C, Kota Bitung? 10, 9, 8. A. A, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, langsung kita kunci. Kita lihat jawabannya, dan jawabannya adalah? Salah. Oke, bagus sekali. Sayang sekali itu. Tapi bagus, dapat poin. Tapi bagus, iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hati atau heart. Hati itu organ tubuh ya. Iya, betul. A, termasuk sistem peredaran darah. B, termasuk sistem ekspresi. C, termasuk sistem pencernaan. Oke, langsung kita hitung mundur. 10, 9, 8. C. C, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, C, langsung kita kunci. Jawabannya adalah? Dan jawabannya... Aduh, sayang sekali. Tapi jawaban yang salah adalah A. Tapi benar. Iya kan? Tapi tidak mendapatkan poin. Tapi tidak sekali. Mendapatkan poin. Karena okay. Di sini adalah permainan yang salah yang mendapatkan poin. Betul. Tapi nggak apa-apa, masih ada 7 pertanyaan. Tetap semangat. Pertanyaan yang keempat. Ya, nih. A, asam nitrat atau HNO3. B, asam klorida atau HCl. C, asam fosfat HNO2CO3. Dan jawabannya mungkin kita mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C. C, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, jawabannya adalah C, salah. Salah ya? Iya, oke. Pintar-pintar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Negara di Asia Tenggara. Waduh, kita pindah ke Asia Tenggara. Betul. A, Kamboja. B, Laos. Atau C, Mongolia. C. Cepat banget jawabnya, yakin? Oke, yakin dengan jawabannya? Masih ada 8 detik nih. Yakin. Yakin banget? Oke, langsung saja kita lihat jawabannya. Ya, C, salah. Salah. Bagus sekali mendapatkan poin kembali. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Makanan khas Yogyakarta. A, nasi jingga. B, gudeg. Atau C, nasi tiwul. Ada gak nih makanan yang lo suka? Ada dong, nasi tiwul. Itu biasa lewat pagi-pagi. Tapi kalau ngomong gudeg, gue gak tak suka gudeg lah. Gudeg? Gudeg itu makanan dari mana ya? Dari Yogyakarta. Oke.
Akhir jawabannya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Jawabannya? Cek. Yakin? Iya. Apa boleh diulangi jawabannya? Cek. C ya? Iya, Bang. Oke. Langsung kita lihat jawabannya adalah. Jawabannya adalah. Aduh. Sayang skala dari kelas 7. Kali ini jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Santai, tetap semangat dan fokus. Kita lihat pertanyaan ke-7, ada pati murah. Ada di uang. Uang berapa? 1000. 1000 ya. Oke, langsung. A. Lahir pada 8 Juni 1873. B. Wafat pada 10 Desember 1817. Atau C. Pernah menjadi tentara Inggris. Sepuluh, sembilan, delapan. B. Jawabannya? B. B. Yakin? C. Siapa B? B. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya dan kita lihat jawabannya yang benar adalah? Yang benar adalah okay. B. B salah. Salah okay. Apa benar? Salah. Salah. Bagus. Ya, berarti yang salah jawabannya adalah B. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Kerajaan Hindu di Indonesia. Apakah A. Kerajaan Singosari, B. Kerajaan Kutai, atau C. Kerajaan Tarumanegara? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Dan jawabannya adalah... A. A. Oke, kita kunci jawabannya langsung kita lihat dari moderator. Oke. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Oke, lagi-lagi salah dari kelas 7E. Mari kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Provinsi. Provinsi di Indonesia ini ya. Iya. Provinsi. A. A. 37 provinsi. B. 34 provinsi. Dan terakhir ada C. Provinsi Sumatera Utara. Utara. Ah, maksud saya. Oke. Jawabannya A. A. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah ya, A adalah jawaban yang salah tepat sekali dari 7E. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Tepat kan salah. Salah dong. Tapi kan kita mencari yang salah. Iya betul sih. Negara Thailand. Negara Thailand A. Mempunyai julukan negeri gajah putih. B. Dilewati oleh sungai Mekong. C. Beribu kota di Haitai. 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 C. 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 Oke. Okay. Yakin? Masih ada 5 detik. 5. 4. Yakin. Oke. Okay. Apakah 7E bisa menyelamatkan poin yang terakhir? Kita lihat dan jawabannya adalah... Beribu iya. Kota di Haitai. Haitai. Betul. Haitai. Salah. Betul. Salah. Tapi 7E berhasil menyelamatkan poin yang terakhir. Apakah masih ada kelas selanjutnya? Sepertinya okay. Sudah tidak ada kelas selanjutnya. Terima kasih buat kelas. Oh, tapi masih ada 15. Iya, 15 soal rebutan ya. Masih ada 15 soal rebutan. Di sini semua kelas boleh berpartisipasi dalam menjawab pertanyaannya. Oke, jadi gini peraturannya. Dari 15 soal rebutan ini, seperti yang kita tahu, nggak mungkin kita langsung ngomong semua otomatis. Jadi nanti kita akan membacakan soalnya, lalu kalian menjawab dari chat. Chat di Google Meet ya? Chat, iya. Bukan chat di WA ya? Betul. Nggak mungkin chat WA kan? Iya, chat di Google Meet. Nanti akan kita pilih mana yang tercepat.
Jelasin. Oke, kurang lebih pertanyaannya seperti tadi ya, menjawab pertanyaan yang salah. Dan pertanyaannya akan kita akan dijawab dengan jawabnya itu kayak misalkan ada 3 pertanyaan dan jawabannya salah, kalian ketik di chat yang salahnya. Misalnya B. B. Lalu ditambahkan kelas kalian juga, misalnya B, 7C gitu ya. Nah, akan kita cari jawaban tercepat. Betul, apakah ada yang masih bingung? Ayo yang bingung mungkin bisa nanya-nanya dulu. Iya, sambil menunggu pertanyaannya. Tuh, seperti yang dijelaskan oleh moderator, kurang lebih seperti itu ya. Iya, betul. Oke, semua boleh buka kamera. Mungkin kita langsung kita mulai lomba yang 15 soal rebutan ini. Ini bakal seru banget. Bakal ya. Menegangkan ini karena rebutan. Rebutan ya. Semua kelas nih, orang-orang yang pinter-pinter bakal berpartisipasi. Mungkin yang bisa, ya mungkin yang ketinggal poin bisa ngejar. Iya, betul. Yang udah banyak poinnya bisa dibanyakin lagi sehingga nggak bisa dikejar poinnya. Bakal boleh, seru. Boleh kita mulai? Oke, udah pada buka kamera nih ya. Oke, langsung kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Planet dalam A, planet Merkurius, B, planet Jupiter, atau C, planet Venus. Ayo, langsung chat. Dijawab. Chat sekarang juga. Kita lihat gimana ada jawabannya nih ya. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya di sini. Di sini yang pertama menjawab adalah Verina dari B, kelas 7A dan jawabannya adalah B, planet Jupiter. Langsung kita lihat. Kita lihat. Iya, salah dari 7A dari dapat 1 poin. Kita ulangi lagi peraturannya. Di sini yang kita tulis hanya huruf jawaban dan kelas ya. Iya. Jadi tidak perlu tulis nama. Seperti tadi ada satu orang yang nulis Clarencia ya, kalau enggak salah. Iya, betul Clarencia. Ya. Ya biar makin cepat jawabannya pakai huruf A, B, C atau dan kelas. Iya dan kelas. Seperti tuh yang dijelasin tadi sama moderator. Harus ngebut nih tangannya yang biasa suka cetan. Tapi jawabannya juga harus salah. Iya jawabannya harus salah juga. Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua kita lihat pertanyaannya. Tugas MPR. A. Tidak dapat melantik presiden dan wakil presiden. B. Mengubah dan menetapkan UUD atau C. Dapat mengamandemenkan UUD. Langsung dijawab. Ayo langsung dijawab. Ayo rebutan. Marsia udah jawab duluan. Kita lihat jawabannya ada A. Tunggu dulu. Oke. Marsia udah jawab duluan. Marsia dari 7D ya? Iya. Jawabannya adalah A. Kita lihat. Oke. Selamat 7D mendapatkan poin. Buat kalian yang takut nih, takut salah atau apa, gak apa. Karena kalau salah tuh gak bakal berkurang poin. Betul. Jadi gak masalah. Kalian yang penting ngebut-ngebutan dan jawabannya kalau bisa benar. Betul. Jadi, kalian harus bisa. Ya. Tetap semangat ya. Betul. Kalian harus bisa membalap ketertinggalan juga nih. Oke. Jawabannya adalah salah. Tujuh dia mendapatkan poin lagi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hewan mamalia. A. Memiliki kulit bersisik. B. Memiliki kelenjar susu, keringat, dan juga minyak. Atau C, memiliki rambut atau bulu. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sudah ada yang menjawab dari 7E. Yang pertama nih, jawabannya apa tadi? Kita lihat. Jawabannya A dan kita lihat jawabannya benar adalah semangat. Oke. Salah. 7E ya, 7E berhasil mendapatkan poin. 7E salah tapi poin tambahan. Betul. Buat kalian yang merasa belum ketinggal poin, enggak usah takut, masih ada 7 pertanyaan lagi. Enggak masalah ya. Masih bisa masih banyak Pak, ada 15. Oh, ada 15. Iya. Salah, kalian bisa mengejar ketertinggalan juga. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Tiga serangkai. Ada A, Muhammad Yamin.
B, Dr. Cipto Mungkusumo, dan D, Edward Dawes Decker yang nulis buku deh. Iya, ya, cepet-cepet. Oke, ada tadi dari 7D ya. 7D menjawab A ya. Kita lihat dulu A. Jawabannya. Ya, 7D. Okay. Jawabannya adalah A. Kita dan jawabannya salah. Salah? Oke. Okay. Lagi-lagi salah dari 7D. 7D mendapatkan tambahan poin lagi ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Lanjut ke pertanyaan kelima. Semangat, semangat. Pertanyaan kelima. Energi gerak. Ada A, mixer. B, lampu. Dan C. Udah pada jawab aja. Oke, kita lihat jawabannya. Pada semangat-semangat banget ya. Dan coba Ija yang jawab pertama adalah Marsia dari 7D. Jawabannya adalah B. B, lampu. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah? Oke, lampu. Salah. Salah. 7D ya? 7D lagi-lagi mendapatkan poin. 7D banyak memborong nih. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Ada dong yang lain? Semangat lebih cepat lagi. Jangan takut kalah. Negara Indonesia. A, memiliki 17.540 pulau. B, memiliki 6 agama resmi. Dan C, memiliki 512 bahasa. Oke, cepat. Oke, Stephanie udah jawab dulu nih. Cepet banget ya Stephanie. Iya, jawabannya C ya. C. Kita lihat apakah salah, apakah benar. Langsung saja. Iya, salah. Bagus sekali dari 7C mendapatkan poin. 7C mendapatkan poin ya, tambahan poin ini. Iya, lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7, peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi pada 18 Agustus 1945. Waduh, udah jawab aja ya. Iya, B, mempunyai keterkaitan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. C, terjadi di Karawang. Dan jawaban yang benar mana? A. Jawaban yang benar adalah, kita lihat 7A menjawab A. Kita lihat apakah benar atau salah. Oke, sayang sekali jawabannya benar ya. Tapi tidak masalah. Tidak. Oke. Oke. Tetap semangat ya, masih ada banyak soal lagi. Masih ada 8 soal lagi loh. Iya, lanjut lumayan ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, kita lihat pertanyaannya. Tari tradisional dari Aceh. A. Tari Saman. B. Tari Rapai Geleng. C. Tari Jaipong. Oke. Udah lihat. Pada jawab ya. Cepet. Kita lihat di semangat kenceng-kenceng banget ya. Semangatnya nih, semangat pagi banget nih ya. Iya. Kita lihat pertanyaan ke-8. Dari Sandra Angelia Susilo, sudah jawab duluan dengan 7 jawaban. 7A, C. Kita lihat tari jawabannya. Jaipong. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Oke, salah. Selamat 7C ya. Iya. Menambahkan poin. Dapat tambahan poin. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional nih. Ayo coba siapa yang tahu. A. Kak Amit Dahlan. B. Dr. Wahidin Suradi Sodo. D. Dr. Cipto Mangkasumo. Kita lihat Iren sudah jawab duluan dengan jawaban. Jawabannya adalah... Kita lihat jawabannya adalah... A. Selamat ya 7D untuk mendapatkan poin tambahan. 7 berapa? 7D. 7D? Iya. 7D. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Tari tradisional dari Jawa Tengah. Ayo. A. Tari Serimpi. B. Tari Gambyong. Dan C. Tari Wayang. Ayo cepat. Semangat. Willy Chandra udah jawab duluan. Jawabannya apa tadi? A ya? Kita lihat jawabannya. Jawaban dari Willy adalah A, pas 7E. Dan kita lihat jawaban yang benar.
Jawaban yang benar, sayang sekali. Yang benar adalah, yang salah maksud saya. Yang salah adalah C, sayang sekali. Adalah C, ya. E. Iya. Belum bisa mendapatkan. Tapi gak apa-apa, masih ada 5 pertanyaan lagi. Ayo. Yang ke-10. Pertanyaan ke-10. 11. Hewan karnivora, ayo cepat jawab. Oke, kita lihat di sini. Berdasarkan kita lihat tadi, si Angela sudah jawab C, namun dia ganti. Berarti kita lihat jawabannya Verina, bawahnya dia, yaitu kelas 7A. Jawabannya adalah B. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya, sayang sekali, yang benar adalah A. Oke, A dan C. Yang B salah. Yang B salah. Tapi dapat poin tambahan ya. Untuk kelas-kelas di sini yang boleh, hanya boleh menjawab sekali ya. Kalau udah menjawab satu pertanyaan tidak boleh diganti lagi jawabannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-12. Kita lihat pertanyaan ke-12. Apa itu pertanyaan ke-12? Sungai Kapuas. Oh, Sungai Kapuas. Nama-nama sungai ini. A. Sungai terpanjang di Indonesia. B. Terletak di Kalimantan Barat. Dan C. Tempat pengibaran bendera pada tahun 2017. Di sini kita lihat ternyata Clay udah jawab duluan ya. Dari 7C menjawab C. Oke, kita lihat jawabannya. C, ya C salah, mendapatkan poin kembali. Lagi-lagi 7C mendapatkan tambahan poin ya. Iya. Ayo yang lain jangan mau kalah. Kita masih ada 3 pertanyaan terakhir. Pertanyaan rebutan. Dan kita lihat di sini pertanyaan ke-13 ada pertanyaan Sultan Syahrir. Kita masih menunggu jawabannya, ayo. Ayo baca dengan teliti, konsentrasi. Fokus cepat. Willy Chandra udah jawab duluan. Dari 7E. Dia jawabannya C. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah... Iya, salah. 7C lagi-lagi mendapatkan poin tambahan. Bagus sekali. Iya, mengejar ketertinggalan. Saya suka nih, semangat-semangatnya anak kelas 7. Betul, ya. Semangat pagi hari ini. Oke, lanjut. Mereka saling rebutan ya. Betul. Kompetitif banget. Mas. Iya, harus sportif. Kita lihat juga pertanyaan selanjutnya. Yang ke-14. Wagerudo Supratman. W.R. Supratman ya. Iya, betul. Kita lihat A. Pencipta lagu Garuda Pancasila. B. Lahir pada 19 Maret 1983. Dan C. Wafat pada 17 Agustus 1938. Ada yang udah jawab duluan? Dari 7D. Jawabannya adalah A. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Oke. Salah jawabannya A. 7D mendapatkan poin. Bagus sekali ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, kita lihat pertanyaan terakhir. Tadi harus menjawab. Oke. Sumpah Pemuda Indonesia. A. Diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Wes, udah ada yang jawab ya. Oh, dari 7A. Kita lihat jawaban dari 7A yaitu C. Apa jawabannya? Kenapa? Kenapa nih? Kenapa? Okay. Dan jawabannya ternyata aduh, sayang sekali dari 7A. Jawaban yang salah adalah C. Iya, betul. Tapi enggak apa-apa. Kita lihat semangatnya tadi, mereka udah semangat banget ya. Okay. Saling berebut poin nih. Sembari menghitung poin-poin para kelas-kelas yang mengikuti lomba kali ini, kita akan menanyakan sesuatu nih kepada salah satu orang. Okay, kita pilih sukan nih. Iya.
Oke, kita panggil salah satu peserta dari kelas. Kelas berapa tadi kelas berapa? Kita lihat. 7D, dari kelas 7D, Vincent Liana. Vincent Liana. Vincent Liana maksud saya. Kita panggil, mana Vincent Liana? Vincent. Vincent, halo. Main yuk. Masih ada di sana, Vincent? Iya. Oke, saya mau nanya nih, perasaan Anda mengikuti lomba OSIS kali ini? Nah, bisa buka kamera. Senang sih bisa berpartisipasi. Mohon maaf, Vincent. Bisa on-kan kamera dulu? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, apa tadi jawabannya? Kesan dan pesan mengikuti lomba kali ini? Senang sih bisa berpartisipasi. Oke, saya juga senang berpartisipasi sebagai pembawa acara. Jadi, berdasarkan lomba kali ini, Vision sebenarnya menurut Vision mendapatkan berapa poin nih untuk kelas 7D? Menurut Vision 7D bakal menang atau kalah nih? Atau juara berapa? Enggak ngitung juga sih, tapi kayaknya banyak ya, semoga aja menang sih. Oke, okay. Bagus sekali. Oke, terima kasih Vision. Terima kasih. Kita lanjut ke kelas lain ya. Oke, selanjutnya ada Kalensia dari 7C. Kita panggil. Oke, bisa buka kamera nih. Biar saya tahu gitu wajah-wajahnya. Panik, iya. Seru kah, senang kah. Jadi menurut Kalensia, seru gak sih ikut game kayak gini? Seru. Ada masukan gak kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kelas meeting ke depannya? Atau mungkin masukan yang mau dibilang buat teman-teman lain gitu? Iya, atau masukan untuk lomba hari ini ya. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada ya. Menurut Clarencia tuh, Clarencia bakal juara berapa? Atau gak masuk tiga besar nih? Nggak tahu deh, soalnya nggak ngitungnya. Oke. Okay. Menurut Clarencia pertanyaannya itu, bakal susah banget atau gimana atau gampang? Pertanyaan tadi itu susah atau gampang? Lumayan. Oh, lumayan ya. Oke, terima kasih Clarencia. Terima kasih. Kita lanjut cari orang lain. Oke, kita panggil dari 7BL, Livia mungkin. Mana Livia? Ya. Menurut kamu lombanya seru gak nih? Atau ada masukan buat lomba-lomba berikutnya? Buat lomba berikutnya sih paling boleh diperbanyak lomba kayak gini soalnya seru gitu. Oke, tadi ada berapa pertanyaan nih yang bisa dijawab Livia nih? Mulai dari pertanyaan perkelas sampai pertanyaan dadakan. Kurang tahu sih, nggak ngitung. Tapi lumayan banyak ada jawab. Ya. Oke. Terima kasih Livia. Oke. Ayo kita panggil sekarang Willy Chandra dari 7E. Iya. Gimana tadi? Terus kamu main pertanyaan dadakan itu bakal seru atau enggak?
Seru. Pas itu panik gak? Kalau kami itu panik atau enggak gitu? Deg-degan gitu? Merasa banget paniknya. Dari pertanyaan dedakan tadi, ada berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab? Yang bisa kamu rebut dari kelas-kelas lain? Kayaknya cuma 3. Bagus ya, dapat 3 ya. Iya. Mungkin ada yang bisa kamu kasih saran atau ke kita atau mungkin ke teman-teman yang lain gitu, ada yang mau kamu kasih masukan? Kayaknya tidak ada. Oke. Di lomba kali ini kamu bakal juara berapa menurut kamu? Kayaknya sih nggak masuk 3 besar. Gak apa-apa. Yang penting semangat dulu dong. Semangat. Semangat pasti juara dulu. Nanti kalau nggak masuk sama nggak apa. Oke, terima kasih Willy. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Terutama buat kelas-kelas lain. Sebenarnya saya senang banget hari ini. Karena banyak kelas yang mau berpartisipasi. Semangatnya juga nggak kalah dari kelas-kelas lain. Saling bertanding, saling kompetitif. Bagus banget nih. Ya. Selanjutnya ngapain? Oke, terima kasih buat semuanya sekali lagi. Terima kasih banget untuk semua peserta. Oke. Buat kalian yang merasa ada masukan atau pengen dibilang, bisa langsung chat kita OSIS. Buat kalian yang mau curhat dan lain-lain bisa bilang ke Pik R. Betul. Buat kalian yang mau kenal sama koko ganteng gue, bisa chat ke gue, nanti gue kasih nomornya. Tenang aja. Ya, nanti untuk penilaiannya kita bagikan ya, oleh dibagikan oleh panitia. Betul. Nanti langsung nanti kita bisa chat kalian satu-satu. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih telah mengikuti. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Saya undur diri. Saya undur diri dan dia juga undur diri. Oke. Terakhir kali kami izin pamit. Terima kasih.
speak up, they will lose our voice. Is this a disease? Can it be cured? Guess I can change the way it is. We're just meant to be struggling, but nothing really matters to me.
Mm-hmm.
Ada. Oke, ke 8B, Elia. Delapan B Aldrica Nathani, nggak ada orangnya. Delapan B Mariza Kwan. Delapan B Rafael Barnes. Kevin Chandra. Delapan BL. Hadir. Kito Aminta. Delapan BL. Hadir. Stephen Han. Delapan BL. Hadir. Stephen Han. Delapan C Muhammad Abi Pratama. Hadir. Timnya siapa aja? Abi. Egra, Miss. Egra sama? Tadinya sama Desmonda, tapi dia dipindahin ke Pidato. Ini masih satu lagi kurang tahu. Secepatnya ya. Terus ya, 8D, Fedina. Hadir. 8D, Natasha. Hadir. 8D, Vincent. Hadir. Oke. Yang nggak ada di sini, 8B ya. Delapan B Aldrika, apakah ada? Adrika. Steven. Steven. Halo Kito. Iya. Katanya ya Steven diganti Julio. Kagak. Kata si Vicky,
Stephen diganti sama Julio. Vicky sesat Vicky udah nggak usah jadi. Rafael Barnes 8B. Rafael hadir. Tim Anda masih dua orang ya? Iya. Satu lagi belum masuk. Segera diinfokan ya. Karena sebentar lagi mau mulai. Muhammad Abi. Abi. Iya. Iya. Siapa saja? Masih belum tim, tahu, Miss. Baru saya sama Egra doang, Miss. Baru sama Egra ya? Iya, Miss. Cepetan ya, satu orang lagi. Tes, suara gue ada gak? Oke, selamat siang semuanya, nama budaya.
Ya, semua boleh buka kamera dulu atau buka, ya buka kamera dulu. Oke, semuanya boleh buka kamera dulu. Biar saya tahu aja wajah kalian. Ya, pada buka kamera. Kok jadi ini? Fit. Tadi udah pada absen ya, dari udah absen dari Kodapit. Hari ini, seperti yang kalian tahu, kita akan melaksanakan lomba tutup nilai. Tolong moderator bisa jelasin, bisa presentasiin aturannya. Oke, peraturannya itu kita lihat di sini, yaitu peserta adalah pendaftar yang namanya tercantum dalam registrasi online yang waktu itu udah kita bagiin webnya. Dan diharapkan masuk 10 menit sebelum lomba dimulai. Tiap perwakilan kelas yang berjumlah 3 orang wajib hadir sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kita udah pada absen semua kan dari Kodavid. Selanjutnya, menggunakan fitur chat room atau fitur ekstensi lainnya yang ditentukan untuk menjawab soal rebutan. Peserta wajib on kamera. Jadi tadi saya bilang kalian semua harus buka kamera. Jadi yang belum buka diharapkan buka dulu. Dan mikrofon wajib diaktifkan pada saat peserta mendapat giliran untuk menjawab. Habis itu peserta juga wajib memakai seragam hari Jumat, yaitu baju kerah putih dan celana jeans. Menggunakan akun pribadi dengan akun sesuai dengan nama yang terdaftar di registrasi lomba. Jika namanya David, gunakan nama David. Terus, link akan di-share sebelum acara dimulai. Tadi udah kita share dan udah pada masuk. Tim yang tidak hadir tepat waktu akan diberi toleransi, tapi cuma 10 menit. Peserta akan diberikan petunjuk cara menjawab soal sebelum lomba dimulai. Setiap kelas akan diberikan 10 soal untuk dijawab, dan nanti akan ada 5 soal rebutan, jadi bisa dapat tambahan poin di soal rebutan, untuk dijawab semua kelas. Tata tertib peserta menjawab soal akan dibacakan pada saat akan dimulai acara. Tadi udah saya bacain dikit. Tata tertib soal rebutan akan dibacakan di awal acara dan akan dimulaikan sekali. Setiap perwakilan kelas mendapat 10 pertanyaan. Tiap pertanyaan tadi ada 3 pertanyaan statement, terdiri dari 2 pertanyaan benar dan 1 pertanyaan salah. Peserta harus menjawab dengan pernyataan yang salah. Sebagai contoh, contohnya itu tadi di sini ada pertanyaan Soekarno merupakan A. Presiden Indonesia, B. Ketua PPKI, dan C. Pendiri Jong Batak Subon. Dari 3 pertanyaan itu ada 2 pernyataan yang benar dan 1 pernyataan yang salah. Kita lihat di sini pernyataan yang salah itu contohnya Soekarno merupakan Presiden merupakan presiden. Soekarno merupakan ketua PPKI. Dan di lomba ini ada 2 ronde. Di ronde pertama setiap kelas akan diberi 10 soal. Di ronde kedua akan ada 15 soal rebutan dari 4 atau 5 kelas. Oke, lanjut. Di sini ada lagi contohnya ibu Argentina yang A. Ibu kota di Buenos Aires, yang B, berada di benua Amerika Selatan, dan C, berbatasan dengan Portugal. Dari 3 opsi itu, opsi jawaban A dan B adalah pernyataan yang benar. Yang opsi pernyataan yang salah adalah C. Jadi kalian harus menjawab jawaban yang C, sehingga mendapatkan poin, yaitu jawaban yang salah. Oke, ada yang punya pertanyaan mungkin yang masih bingung dengan lombanya? Boleh tanya dulu biar nanti gampang kita bisa kasih tahu sebelum lomba dimulai.
Ayo mau nanya, boleh tanya dulu. Oke, kita mulai dari kelas 8B dulu. Yaitu ada Kito, mana Kito? Kito, tolong buka kamera. Kito, Kevin, dan juga Steven. Oke, Kevin udah buka kamera. Terus siapa Kito? Ada terakhir Steven. Oke, karena udah pada buka kamera berarti udah bisa kita mulai ya. Jangan mau kalah sama anak kelas 7 tadi. Ya. 10 pertanyaan untuk 8BL. Kita mulai dari sekarang. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Tenis lapangan. A. Penemu tenis lapangan adalah Arthur Balfour. B. Induk organisasi tenis lapangan internasional adalah ITF. C. Panjang lapangan tenis, lapangan adalah 25,6 meter. Oke, bisa dijawab. Kita kasih 10 detik, kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? B. B. Yakin? Oke, kita kunci langsung jawabannya. Jawabannya adalah... Iya, sayang sekali. Jawaban yang salah adalah C. Oke. Okay. Gak apa-apa, masih ada 9 pertanyaan. Masih ada 9 pertanyaan lagi, pertanyaan yang kedua. PPKI. Belum mau jawab, Bambang. Disebut Dr. Sujumbi Inkai. B. Menggelar sidang pertama pada 16 Agustus 1945. Dan C, dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Silakan dijawab, kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, B. 1. Jawabannya B. B, dari sidang pertama. Kita kunci lihat jawabannya. Langsung kita lihat jawabannya, dan jawabannya adalah? Iya, jawaban yang tepat. Mendapat poin. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Penemu gitar. A. George Beauchamp. B. Lodi Belson. Atau C. Adolf Hickenbacker. Susah sih ya. B. Yakin B? Masih ada waktu 4 detik. Oke, kita kunci jawabannya. Kita lihat langsung jawabannya. Jawabannya adalah... Oke, benar. Jawabannya adalah B. 2 poin dari 8BL. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Indonesia. A. Memiliki 34 provinsi. B. Memiliki Sumatera sebagai pulau terbesar. Dan C. Memiliki 17.584 pulau. 504 pulau. Oke, jawaban yang benar. Jawaban yang salah maksud saya, jawaban yang salah adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maaf jawabannya? B. B. Kita kunci jawabannya dan silakan moderator kita lihat. Lihat. Jawaban yang benar adalah? B. Jawaban yang salah adalah B. B. Dapat poin lagi. Oke, untuk... Selanjutnya pertanyaan kelima. Energi cahaya. A. Jam dinding.
B. Lampu. C. Matahari. A. Toko baju. Matahari toko baju. Ya, boleh dijawab? A. Oke. Okay, oke. Okay. Kita kunci. Dan kita lihat jawaban yang benar adalah? B. Iya. Yang benar B. Yang benar B, C. Iya, tapi yang salah A. Jadi tapi, 8BL mendapat poin lagi di pertanyaan kelima. Kita lanjut pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam. Upacara adat Bali. Tentang Indonesia nih. Betul. A. Upacara Sipahalima. B. Upacara Ngaben. Dan D. Upacara Manatap. Manakah yang menurut kalian salah? Kita hitung mulai dari sekarang. 10. A. 9. A. Langsung dijawab dari kita ya. A. Yakin? Kita kunci jawabannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya dan kita lihat jawaban yang benar, yang salah. Betul. Adalah, A adalah yang salah. B yang mendapatkan poin kembali. Oke. Okay. Pada semangat-semangat aja ya. Betul. Gak kalah nih sama kelas 7. Oke. Okay. Joko Widodo. Presiden ke? 7. A. Presiden ke 7. B. Lahir di Sumatera. Apa jawabannya? Lahir di Sumatera Barat. Dan C. Lahir pada 21 Juni 1961. Jawabannya? B. B. Kita lihat mana B. Ya. Ya. Salah. Sayang sekali salah ya dari jawabannya Steven. Tapi nggak apa-apa. Dapat poin. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 itu adalah Alexander Graham Bell. Buat yang nggak tahu mungkin. A. Berasal dari Edinburgh, Skotlandia. B. Penemu robot. Dan C. Lahir pada 3 Maret 1847. Oke, menurut kalian mana jawaban yang benar? Kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8. B. 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 Yakin okay dengan jawabannya? Masih ada 6 detik. Oke, kita kunci. Dan kita lihat jawaban yang benar kita adalah. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah. Ya, ya betul. Betul B sekali. Salah. Cepat juga ya mereka. Ya. Betul. Kalah semangat. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Anggota Panitia 9. Dari Graham itu kita pindah ke anggota panitia Indonesia. A. Abdul Kahar Muzakar. Dan B. Otto Iskandar Dinata. Atau C. Haji Agus Salim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yang A deh. B. Yang B, yang B. Yang B. Oke. B. Okay. B. Oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah? Jawaban adalah? Oke. B. B. Salah. B salah. Salah. A yang benar. Oke, ini okay pertanyaan terakhir dari kelas 8BL. Oke. Okay. Semangat ini. Kita lihat pertanyaannya. Susah kah? Oh. Satelit pada planet Mars. A. Satelit pada planet Mars. A. Dionysus. Wah, langsung dijawab nih. Hmm. Yakin? Oh. Oke. Okay. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Buka jawaban. Cepet juga ya mereka ya. Salah. Sayang banget ya. Salah ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk 8BL. Lanjut ke 8A. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke 8A. Betul. 8A, harap persiapkan diri kalian. Oke, kita lanjut ke 8A. Yang pertama, saya harap 8A tolong buka kamera kalian. Yaitu Miss Helen dan Evelyn Felicia. Ya. Hah? Sama Igusti Agung ya? Tolong buka kamera juga. Oh, Charlie ya? Oh, Charlie. Oke, okay, Charlie boleh buka kamera?
Oke, karena udah pada buka kamera, langsung kita mulai aja ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Siap-siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah proklamasi kemerdekaan. A. Dibacakan di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. B. Latif Hendraningrat, Suhut Satro Kustumo dan Sutomo. C. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. B. Yakin jawabannya? Iya, B. Oke, kita kunci langsung, kita lihat jawaban yang benar adalah, yang salah maksud saya. Yang salah adalah B. Oke. Perawalan yang baik ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pakaian tradisional Aceh. A. Muketok. Apa itu? B. Patam doe. Atau C. Baju bodo. Oke, langsung kita hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8. Yakin? Masih ada 7 detik? Yakin kah, Evelyn? Yakin. Oke, langsung kita kunci. Dia jawabannya moderator. Jawaban yang salah adalah sayang C. Sekali. Jawaban yang salah adalah C. Baju bodoh. Pertanyaan langsung ke pertanyaan yang ketiga. B.J. Habibie. A. Presiden ketiga Indonesia. B. Wafat pada 11 November 2019. Dan C. Lahir di Prepari, Sulawesi Selatan. C. C atau B? C atau B? B. B. Oke. Oke, karena jawabannya B. Yakin? Nggak mau kita kunci? Mau kita kunci? Oke. Kita kunci, langsung kita lihat jawabannya yang benar adalah, yang salah adalah B. Benar. Oke. Salah. Tapi dapat poin. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dr. Muhammad Hatta. A. Lahir tanggal 12 Agustus 1902. B. Aerospace Legra School. C. Lahir di Kalimantan Utara. Jawabannya adalah? 9. Boleh diulangi? C. Yakin? Masih ada 4 detik. Mau kita kunci? Oke, kita kunci. Kita kunci, langsung kita buka jawabannya. Jawabannya adalah? Jawaban yang salah adalah? Oke. Benar sekali. C. Lanjut ke pertanyaan kelima. Makanan Indonesia. Waduh. Makanan Indonesia nih. Ada A. Gudeg. B. Kentang goreng. C. Kandang. Makanan B. B. Jawabannya B. Oke. Yakin? Yakin. Oke, langsung kita kunci. Kita lihat jawaban yang benar adalah? Yang salah. Yang benar. Yang benar A. Yang benar A. Yang salah B. B. Berarti dapat poin. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Kota Bangkok. Kota Bangkok. Gimana? A. Ibu kota Thailand. B. Terletak di sungai Chao Phraya. Dan C. Di wilayah Asia Timur. C. C. Oke. Yakin? Yakin. Oke, langsung kita buka jawabannya. Jawabannya adalah ya, salah. Salah doang. Bagus. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Salah kok bagus. Kan benar. Iya sih. Tempat wisata di Jakarta. A. Taman Impian Jaya Ancol. B. Jungle Land. C. Kebun Binatang Ragunan. B. B. Oke, yakin? Jungleland itu kolam renang ya? Kolam renang. Iya. Oke, langsung kita buka. Dan jawaban yang salah adalah? Ya, betul. B. Jungleland. Sayang sekali. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 yaitu ada Vietnam. Dari Indonesia kita pindah ke Vietnam. Yaitu betul. Ada A. Mata uangnya, Yen. B. Ibu kotanya, Hanoi. Dan C. Terletak di Asia Tenggara. Kita hitung. A. Yakin? Gak ada pilihan lagi? Gak ada pilihan lain? Oke. Kita buka langsung. Moderator, kita lihat jawaban yang salah adalah? Ya,
Betul. A. Salah. A. A. Iya. Oke, lanjut. Dari tadi kelas 8. Dari tadi benar ya? Dari tadi benar ya? 8A. Eh, dari tadi salah. Tadi salah. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. 3 orang yang pergi ke Dolat Vietnam memenuhi undangan Jenderal Terauchi. A. Abi Kusnoto Jokro Suyoso. Ya. B. Muhammad Hatta. Dan C. I.R. Soekarno. A. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita kunci langsung, kita lihat moderator. Jawaban yang salah adalah A. A. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Salah ya. Tapi dapat poin. Betul. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari kelas 8A. WB6 Presiden. A. Pemerintah. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Mengajukan RU kepada DPR. C. Memecat MPR. Jawaban yang salah adalah C. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Oke. C adalah jawaban benar lagi salah. Ya. Iya, betul. Salah lagi. Iya. Oke, terima kasih buat kelas 8A atas partisipasinya. Nanti kita panggil di soal rebutan. Kita lanjut ke kelas 8B. Kita lihat di sini kelas 8B. Oke, 8B diharapkan buka kamera, yaitu ada Ariza Kwan, Rafael, dan siapa tadi? Andika. Oke. Dan tadi kita lihat anak kelas 8B, 8A itu pada semangat-semangat ya? Iya. Gak kalah semangat dari kelas 8, 7 ya? 8B gak boleh kalah juga nih. 8B juga gak boleh kalah. Betul. Harus semangat terus. Anda dukung kelas berapa ya? Waduh, saya dukung kelas 8 saya aja. Kelas 8C. Iya. 8B mana ini 8B? Sekarang 8B. Udah siap semua? Oke, 8B. Boleh buka kamera. Bagi yang belum. Kalau memiliki masalah teknis atau masalah. Seharusnya nggak ikut lomba ini. Maaf, kenapa? Jaza gak ikut lomba ini. Saya gantiin Elia, dia gak bisa. Oke, gak apa-apa. Oke, 8B. Udah lengkap semua berarti ya, Caroline? Udah pada bawa kamera, Caroline. Kalau emang merasa ada masalah kamera atau masalah voice, bisa bilang ke kita. Jadi kita bisa bantu sedikit. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Udah siap semua kan? Oke, yuk langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu Panitia 9. Panitia 9. Lagi-lagi Panitia 9 iya. Ya. Kita lihat A, I.R. Soekarno. B. Dr. Muhammad Hatta. Dan C. Cutnyakdin. C. Jawabannya C. Kita jawabannya. Yakin? Yakin. Oke, langsung kita buka jawabannya. Jawabannya adalah ya, Cutnyakdin. Poin pertama langsung dari 8B. Langsung diamankan oleh 8B. Kita lihat pertanyaan selanjutnya yaitu makanan khas Jepang. Dari Indonesia kita pindah ke Jepang lagi nih. Betul. A. Spaghetti. B. Sabu-sabu. C. Sushi. A. A. Oke, yakin? Yakin. Langsung kita buka kita jawaban. Dan ya. Iya, lagi-lagi salah. Poin. Salah. Salah. Lagi-lagi salah dari kelas 8B. Poin diamankan oleh 8B. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ada pertanyaan. Musik tradisional Indonesia. A. Manuk Dadali. B. Rek Ayo Rek. Dan C. Meraih Bintang. A. A. Oh, Manuk Dadali. Yakin? C. Kita coba jawabannya. C. Ayo. C.
Oke, C. Okay. Kita kunci jawabannya dan kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke. Okay. Salah, sayang sekali ya. Salah tapi tetap dapat poin. Kita lihat pertanyaan selanjutnya di pertanyaan keempat. Keempat. Langsung dibabat habis nih sama kelas 8B. Iya. Dari tiga pertanyaan tadi. Burj Khalifa. Waduh, Burj Khalifa. A. Di Amerika. B. Tingginya 828 meter. Atau C. Bangunan terbesar di Dubai. A. A. Yakin? Yakin. Oke, langsung kita buka jawabannya. Kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke. Benar lagi sekali. Ya. Iya. Kayaknya ini bisa dibabat habis. Ya. Iya, betul. Oke. Langsung ke pertanyaan kelima. Masih ada 6 pertanyaan, kita lihat pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima yaitu konduktor listrik. A. Aluminium. B. Tembaga. Dan C. Karet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C. C. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita kunci. Langsung kita buka jawaban yang salah adalah. Iya, benar lagi. C. Oke. Salah lagi dong. Salah lagi sih. Iya, salah lagi. Tapi dapat poin kan? Enggak. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu ada pahlawan-pahlawan dari Jawa. A. Pangeran Diponegoro. B. KM Zainul Arifin. Dan C. Raden Dewi Sartika. Jawaban yang salah adalah? A. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita kunci jawaban yang salah adalah? Benar. Aduh, sayang sekali. Benar. Ya benar sih. Benar, tapi gak dapet poin. Tapi gak tepat. Gak apa, masih ada 4 pertanyaan untuk kelas 8. Aduh. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Sistem pencernaan manusia. A. Usus buntu. B. Lambung. Atau C. Usus kecil. Mana menurut kalian jawaban yang salah? Bisa dipikir dulu pelan-pelan karena masih ada 10 detik kita hitung. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pilihan yang benar adalah? Yang salah. Yang benar ada. A. B. A. Oke, kita kunci jawabannya, kita lihat. Kita lihat A. Oke, dapat poin ya. Dapat poin. Setelah kesalahan tadinya di nomor 6 atau 5. Tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan ke-8, Jepang lagi ya? Tadi kita udah bahas Jepang makanan ya, sekarang kita bahas Jepang lagi. A. Mata uangnya yen. B. Ibu kotanya Jakarta. C. Gunung Fuji. B. B. Oke. Langsung kita kunci, jawaban yang salah adalah? B. Oke. Bagus sekali dari 8B ya. Lanjut. Terus, ibu kota Jakarta dari mana? Ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta dong. Oke. Baru pertanyaan ke-9. Menjadi hewan peliharaan pribadi. Apa tuh hewan peliharaan pribadi? A. Kucing. B. Tikus. Dan C. Komodo. 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 Oke. Komodo tuh ada di pulau? Komodo. Komodo ada di pulau? Komodo. Komodo ada pulau Nusa Tenggara dong. Kan tapi di kan Komodo. Di pulau Komodo sih. Oke, jadi jawaban yang salah adalah? 5, 4, 3, 2, 4. Kita kunci jawabannya C. Komodo. Jawaban yang salah adalah okay, C. Lagi-lagi kelas 8B mendapatkan poin ya. Kalau pelihara komodo agak serem juga ya. Takut dilahap saya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari 8B. Jerman. A. Ibu kotanya Berlin. B. Mata uangnya rupiah. C. Di benua Eropa. Jadi jawaban yang salah adalah B. Yakin dengan jawabannya? Langsung kita buka jawabannya. B. Oke. C. Jawaban yang salah adalah? Ya, B. Oke. Baik sekali ya. Terima kasih dari 8B atas partisipasinya. Kita tunggu di pertanyaan rebutan nanti.
Oke, kita lanjut ke kelas 8C. Oke, untuk kelas 8C diharapkan buka kamera dan buka suara. Jika memiliki kendala di suara atau kamera bisa bilang ke kita. Dan untuk kelas 8C yaitu ada Abi, ada Egra, dan terakhir ada Andrea. Dan tadi kita lihat mereka kebanyakan cuma salah satu ya. Berarti lumayan pintar nih ya. Selama ini belum ada yang benar semua. Kita tunggu, kita cari. Kita cari apakah di kelas 8 ini ada. Buat kalian yang tadi gak dapat poin di nomor beberapa, di satu nomor atau di nomor lain, gak apa-apa, nanti kita masih ada soal rebutan. Jadi gak usah takut. Nanti kita masih ada 15 soal rebutan yang bisa mengejar ketertinggalan. Oke. Oke, 8C udah siap semua? Oke, 8C langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya. Yang pertama yaitu sistem ekskresi manusia. A. Hati. B. Ginjal. Dan C. Lambung. 10, 9, 8, 7. C. Yakin dengan jawabannya? C. C ya? Ya. Oke, kita kunci jawabannya. Jawaban yang salah adalah? Salah. C, benar. Lambung. Iya. Dapat poin untuk 8C di poin di nomor pertama. Kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua. Korea Selatan. Siapa tuh yang suka Korea tuh? Dan jawabannya adalah A. Ibu kota Seoul. B. Presidennya Halimah Yacob. Dan C. Mata uangnya Won. Oke, jawaban yang salah itu apa? Yo, yo. Jawab yo. B. B. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, langsung kita kunci. Jawabannya yang salah adalah B. Oke, 2 poin dari 2 nomor yang direbut oleh 8C. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sistem pernafasan manusia. A. Hidung. B. Usus besar. Dan C. Paru-paru. B. B. Yakin dengan jawabannya? Oke. Oke, langsung kita buka. Jawabannya yang salah adalah benar, B. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, nama tanaman atau tumbuhan, makhluk hidup nih ya. A. Lidah mertua. Yes, lidah mertua, lidah menantu. B. Ada jobaria. Dan C. Ada sirigading. Betul. B. Yakin? Nanti kita buka jawabannya. Oke, kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke, baik sekali ya. Dari selama ini belum ada yang salah ya. Dari 8C. Oke, bagus sekali. Tetap fokus dan semangat. Kita lihat ke nomor 5. Lanjut ke nomor yang kelima. Musik, alat musik Jawa. Waduh, alat musik nih. Ada A. Bonang. B. Sape. Dan C. Kenong. Oke, kita kasih 10 detik. Kita mulai sekarang. 10, 9, 8. B. Yakin? 6. Yakin. 5. Oke, kita kunci. Langsung kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke, baik sekali ya selama ini ya. Lagi-lagi mereka mendapatkan poin di pertanyaan kelima ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan keenam. Alat komunikasi tradisional. A. Surat. B. Koran. C. Lonceng. B. Kita belajar sekarang. B. Yakin dengan jawabannya B? B. Apakah benar? Apakah salah? Apakah benar? Atau salah? Ya, kita langsung buka langsung aja kita ya. Langsung kita buka jawabannya. Langsung kita lihat. Oke. Okay. B ya, baik sekali. Dari 8C ya. Belum langsung ada yang mendapatkan salah. Poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh. Ini kayaknya diborong semua nih sama 8C nih. Tanya pertanyaan ketujuh, mudah terbakar. A. Kayu. B. Uang logam. Dan C. Daun kering. Kita hitung mulai dari 10, 9, 8, 7, 6. B. 5. Uang logam. B. Uang logam. Oke. Okay. Yakin dengan jawabannya? Kita kunci? Oke, okay, kita kunci. Okay, langsung kita lihat. Jawabannya?
Iya, betul. Salah lagi ya. Salah, betul. Sayang sekali salah lagi. Salah terbanyak nih. Salah terbanyak. Oke, lanjut Remedial. Ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 yaitu ada Spanyol. Buset. Kita pindah ke negara Spanyol ya. Kita dari tadi traveling. Iya. Otak kita traveling. A. Rajanya Felipe 6. B. Matoangnya Renminbi. Dan C. Ibu kotanya ada di Madrid. B. B. Oke. Yakin? Yakin. Masih ada lagi. Oke, langsung jawabannya. Jawaban yang salah adalah Wis. Masih mendapatkan poin ya. Dari tadi belum ada yang benar nih. Semoga ada yang benar ya. Jangan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Film genre. Buat yang suka nonton film pasti tahu ya. Betul. A. Misteri. B. Sport. Dan C. Heavy metal. C. Oke. Yakin? Yakin. Kita kunci. Buka jawaban. Dan ternyata jawaban yang salah adalah C. Betul lagi. Apakah akan diborong semuanya oleh 8 C? Nomor terakhir, nomor 10. Kita tunggu di nomor ke-10. Makanan khas Bandung. Makanan khas Bandung. A. Pizza. B. Mie kocok. C. Seblak. Makanan. Gue suka seblak sih. Seblak ya? Seblak. Oke, tadi kelas 8 C udah jawab A. Sekarang. Masih ada 5 detik. Yakin? Yakin. Buka. Kita buka jawabannya yang salah adalah iya, pizza. Semua pertanyaan diborong ya oleh 8C. Oke. Terima kasih atas semangatnya dari kelas 8C. Nah, kita tunggu di pertanyaan rebutan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk 8D. Buat 8D untuk segera siap-siap dan buka kamera. Fedina, diharap buka kamera, Natasha, dan terakhir ada Vincent, tolong buka kamera. Oke, karena semuanya sudah buka kamera, kita lanjut ke pertanyaan untuk kelas 8D ya. Yang pertama. Untuk kelas 8D jangan mau kalah. Ayo, kita lihat pertanyaan pertama ada makanan khas Italia. A. Tiramisu. B. Laksana. C. Kentang goreng. Enak tuh ya. Kentang goreng, tiramisu, laksana. Oke, dari ketiga jawaban tersebut yang salah adalah? C. Yakin? Yakin. Oke, kita kunci jawabannya. Jawaban yang salah adalah? Oke, yeah. Tepat sekali. Masih pertanyaan pertama nih, masih ada 9 pertanyaan lagi. Kita lihat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Genre musik, tadi udah genre film, sekarang musik. Yes. Oke. A. Rock. B. Blues. Dan C. Drama. 10. C. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Langsung kita buka. Jawabannya adalah? Iya. Drama yang salah. Lagi-lagi salah di pertanyaan kedua ya. Betul. Pada doyan remedial ini ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Itu ada pertanyaannya adalah perabotan atau peralatan rumah tangga. A. Kursi dan meja. B. Tas sekolah. Dan C. Lemari pakaian. Yakin jawabannya? B. Tas sekolah. B. Tas sekolah. Oke. Oke, yakin jawabannya? Oke, kita kunci dan jawaban yang salah adalah oke, tas sekolah salah. Oke. Lanjut ke ketiga masih mendapatkan poin. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nama planet. Nama planet lagi nih ya. A. Yakin jawabannya? Iya. Oke. Langsung kita kunci, lihat jawabannya, moderator. Iya. Yang salah adalah A. Mercier 87. Lanjut ke pertanyaan kelima. Satelit Jupiter. A. Europa. B. Ganymede. Dan C. Titan. Jawaban yang salah adalah? C. Titan.
Yakin jawabannya? Masih ada 5 detik. Yakin. Langsung kita buka. Dan jawaban yang salah adalah C. Betul sekali. Okay. Di pertanyaan kelima masih mendapatkan poin nih. Betul. Mulai mengejar kelas-kelas lain ya. Iya nih. Kelas pertanyaan ke-6. Satelit. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Gas mulia atau Nobel gas. Oke. Okay. A. Helium atau HE. B. Magnesium atau MG. Dan C. Xenon atau X. Dari ketiga tersebut yang salah adalah 10. Magnesium. Magnesium. 7. B, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita kunci. Jawaban yang salah adalah oke. B. Belum ada salah dari tadi. Belum ada yang benar dari tadi. Belum ada yang benar ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Udah remedial ini ya. Betul. 7. Sayuti Melik. A. Lahir tanggal 22 November 1908. B. Pengenitik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. C. Meninggal pada tanggal 27 Februari 1999. 10, 9, 8. B. Yakin dengan jawabannya? Langsung kita kunci. Oke, kita kunci. Jawaban yang salah adalah B. Aduh, sayang sekali. Akhirnya Saya tadi jawab C. Oh, C. Oke. Tadi nyebutnya C. C, oke. Okay. Oke. Okay. Berarti lanjut. Belum ada yang benar tadi. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan 8. Browser. Waduh, browser nih. A. Ada. A. Discord. Langsung dijawab. Discord. Yakin? Ya. Yeah. Langsung kita buka jawabannya. Oke. Okay. A. Udah 8 nomor nih ya, belum ada yang salah ya. Iya, belum ada yang benar maksud saya. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Inggris. A. Fushimi Inner Taisa. B. Ibu kotanya London. Dan C. Mata uangnya Pons Britania. Britania. Dan kita kasih 10. A. 9. A. Fushimi Inner Taisa. Oke, langsung kita buka jawabannya. Jawaban yang salah adalah lagi-lagi benar tuh. Waduh, belum ada yang mulai mengejar kelas 8C ini ya. Betul. Kita lanjut ke nomor terakhir, yang ke-10. Kita lihat apakah mereka berhasil mendapatkan 10 poin mata pelajaran. Iya, oke. Yakin dengan jawabannya? Masih ada 10 detik. Yakin. Oke, B, jawabannya. Kita lihat. Jawaban yang salah adalah NASA, oke. Okay. Sementara skor sama nih ya, kita lihat. Mulai kejar-kejaran nih ya. Kita lihat nanti di soal rebutan. Terima kasih dari kelas 8D, maksud saya. Kita bertemu lagi di soal rebutan. Oke, okay, 15 soal rebutan nih ya. Soal rebutan ini agak seru nih, saya bacain peraturannya ya. Jadi, nanti bakal ada soal di share screen yang kalian lihat di layar. Dan terdapat pilihannya. Seperti kayak tadi, kalian harus memilih jawaban yang salah. Dan cara jawabnya, kalian harus tulis hurufnya aja dan kelas kalian. Contohnya seperti yang diberikan oleh moderator. Jawabnya harus di chat ya, chat iya. Google Meet. Dan itu harus cepat-cepatan. Betul. Untuk peserta yang menjawab pertama, namun ingin ganti jawaban, itu sudah tidak boleh. Betul, hanya boleh menjawab sekali. Iya. Dan kalau salah, kalian tidak akan terkurang poinnya. Jadi, betul. Gak apa-apa jawab duluan. Yang penting benar. Kalau jadi, bisa. Untuk kelas-kelas yang masih ketinggalan, bisa mengejar. Ayo 15 nomor, jangan takut salah. Betul. Yang penting cepat. Iya. Oke, udah siap semua? Tolong yang bisa buka kamera, segera buka kamera. Betul. Ada yang mau nanya tentang peraturannya? Jika masih bingung, mungkin boleh bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti kita bisa lanjut langsung ke pertanyaan soal rebutan. Silakan moderator bisa dimulai. Pertanyaan yang pertama, artis Indonesia. Ayo coba dijawab. A. Raffi Ahmad, B. Roy Suryo, dan C. Agnesmo. Langsung dijawab oleh Kito. Kita lihat Kito. Kito. Jawabannya Kito B. Kito dari 8BL, jawabannya B. Kita lihat. Roy Suryo. Yang salah adalah Oke. Okay. 8BL langsung mengejar poin kelas 8C dan 8B. 8BL masih bisa mengejar. Ayo, lanjut. Masih ada 14 nomor. Tidak. Lanjut.
lanjut ke pertanyaan kedua. Mobile game terkenal di Indonesia sekarang, A. Beach Buggy Racing, B. Grand Theft Auto Mobile Legend. Wow. Melihat jawaban yang salah adalah. Oke. Okay. 8D mulai mengejar lagi ya. Betul. Mulai saling mengejar dalam posisi poinnya nih ya. Oke, okay, lanjut. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Halo, halo. Moderator, kita lihat virus. A. Tuberculosis. B. COVID-19. Buset, langsung diserbu. Semangatnya gak main-main ini ya. Betul, keteng banget. Dari Andrea Kastapance dengan jawaban A. Kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke. Okay. Okay, 8C mulai mengejar 8D lagi. 8D sama ya. 8C ini kejar-kejaran ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kelas lain, ayo jangan mau kalah. Semangat terus ya. Betul. Kita lihat. Pertanyaan keempat. Rusia. Presiden Vladimir Putin. Ibu kota Moskow dan mata uangnya euro. Oke, udah ada jawaban dari 8BL. 8BL. Yaitu C, mata uangnya euro. Oke. Sini gue lihat kita semangat banget ya. Betul. Jawabannya cepet banget. Kenceng gitu. Banget. Ayo kita lihat jawabannya. Yang salah. Oke, euro. C, 8BL mendapat tambahan poin, 1 poin lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bener-bener semuanya kejar-kejaran nih. Pertanyaan kelima. Prancis. A. Ibu kota Bekasi. B. Menara Eiffel. Dan C. Mata uang euro. Oke, udah ada jawaban dari 8D. 8D lagi nih ya. Betul. A. Ibu kota Bekasi. Kita lihat apakah salah, apakah benar. Dan ternyata jawabannya adalah salah. Oke. Lagi-lagi salah dari kelas 8D. 8D ini gak mau kalah ya. Harus di puncak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tiongkok atau Cina? A. Bahasa resmi Mandarin. B. Presiden Xi Jinping. Dan C. Ibu kota Singapura. Oke, langsung 8C. Langsung dijawab duluan. Dari 8C, yaitu jawabannya C. Ibu kota Singapura. Oke, langsung kita buka jawabannya. Dan ternyata jawabannya salah. 8C mulai main kejar-kejaran lagi. Betul. Gak mau bakal tinggal ya. Sama 8C. Ada semangat semua nih ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan tujuh. Nada tangga. A. Mi. B. Re. Dan C. Sa. Waduh, apa nih? Langsung dijawab oleh Andrea. Dari 8C. Dengan jawaban C. Kita lihat apakah betul atau salah. Dan kita lihat jawaban yang salah adalah. Oke. Okay. Waduh. Ini seru nih ya. Padahal gak mau ketinggalan ya. Betul. Padahal kayaknya tuh. Buset. Semangat banget ya. Betul, semangat banget. Habis sarapan kayaknya, saya belum sarapan. Masih ada 8 pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-8, alat komunikasi modern. A. Radio, B. Downloader, dan C. Televisi. Langsung dijawab oleh Egra. Dari 8C, jawaban adalah B. Daun lontar. Oke, langsung kita buka jawabannya. Jawabannya adalah salah. Oke. Okay. Selamat dari untuk kelas 8C. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Ayo kelas lain harus semangat juga. Merk handphone. Merk handphone. Waduh. A. Adidas. B. Vivos. C. Samsung. Langsung dijawab oleh Evelyn dari 8A. Dengan jawaban A. A. Adidas. Kayaknya dia udah yakin banget nih. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Dan jawaban yang salah adalah Adidas. Selamat untuk kelas 8A mendapatkan poin tambahan 1 poin. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Merek baja. Dari merek apa merek baja tuh? Udah pada jawab aja tuh. Merek baju. Merek baju ya? Iya, merek baju. Saya juga bingung kalau merek baja. Oke. Langsung dijawab dari Natasha kelas 8D. Dengan jawaban C. CFC. CFC, oke. Langsung kita buka jawabannya. Saya kira tadi KFC ya. CFC, salah. Oke, salah. Untuk kelas 8D, dapat tambahan 1 poin. Betul. Masih ada 5 poin lagi, jangan takut kalah. Tenang. Yang tinggal masih bisa mengejar lagi. Betul. Lanjut ke pertanyaan ke-11. Pertanyaan ke-11. Kita lihat pertanyaannya adalah, misi Apollo 11. A. Neil Armstrong. B. Udah dijawab sama Stephen Hart. 8BL, jawabannya adalah B. B. Oke, kita lihat
Ya, jawabannya kita kunci dan kita ada jawaban yang salah adalah betul. Jawabannya adalah B. Oh, waduh, bagus sekali. Kita udah mulai ngejar lagi. Betul, enggak mau ketinggalan juga nih. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-12. Masih pada semangat aja demi rebutan poin. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan 12. Ada NASA. NASA. A, National Aeronautics and Space Administration 29 Juli 1958 diresmikan. C, Program Luar Angkasa Afrika. Oke, dijawab langsung oleh Fedina, kas 8D dengan jawaban C. C. Kita lihat jawaban yang salah adalah C. Oke, bagus sekali ya. 8D juga gak mau ketinggalan. Lanjut ke pertanyaan ke-13. Sisa 3 nomor lagi, jangan mau kalah. Lebih cepat lagi. Avengers. Oke, kita sekarang main superhero. Ada Thor, Captain America, dan Superman. Kita lihat jawabannya. Langsung dijawab oleh Egra. C. Dari 8C. Oke. Okay. Kita lihat cuman yang salah adalah oke, okay, Superman. Superman itu dari Superman dari DC. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Ayo, lebih cepat lagi, lebih cepat. Ayo, lagi. Jangan 14. Mau kalah. Ayo, jangan mau kalah. Minecraft. Dari film kita pindah ke game. Minecraft. A, tanggal rilis awal 18 November. Pencipta Markus. Dan C, penerbitnya Sega. Oke, okay, langsung dijawab oleh Kito dari 8BL. Dengan jawaban C. Penerbit Sega. Oke, langsung kita buka jawabannya. Dan jawabannya salah adalah betul C. Penerbitnya Mojang, tahu saya. Ya. Kalau penerbit Sega itu Sony. Kan mau kalah kelas masih bisa ngejar. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Satu poin bisa ngejar terakhir nih. Ayo, semangat, semangat. Pertanyaan terakhir yaitu ada nama zodiak. Nama zodiak, oh ini lumayan A, mudah ya. Capricorn, B, Anturama, dan C, Leo. Langsung dijawab oleh Stephen Han dari 8BL. Jawabannya adalah B. Kita lihat. Oke. Okay. Salah. Terima kasih buat semua kelas nih. Kayaknya mereka pada semangat banget. Betul, set. Tinggal ini tuh bener-bener semangat banget. Nggak mau kalah ya. Kompetitif banget kita lihat tadi. Iya. Oke. Okay. Jadi sesi pertanyaan dan jawabnya sudah habis. Karena untuk itu, betul. Nanti kami panitia akan menghitung nilainya dan akan kami umumkan lebih lanjut oleh panitia. Sebelum kita menghitung poin, kami sebagai MC akan memanggil salah satu orang. Betul. Untuk kita tanya-tanya ini. Perasaannya gimana gitu ya? Kita pilih dulu. Oke, kita panggil Kevin 8BL. Gimana Kevin 8BL? Halo, halo. Halo. Boleh on cam kameranya? Boleh on cam. Oke, on cam. Selamat siang. Siang. Pagi. 30 menit lagi, 35 menit lagi bersiang. Oke. Okay. Gimana nih perasaannya nih ikut lomba? Seru enggak? Seru lah, apalagi tadi kan awal-awal salah kan deg-degan. Kira-kira kita menang atau kalah nih? Nah, itu enggak tahu. Kira-kira menurut Kevin, semoga menang ya, semoga menang. Ya, masuk 3 besar lah. Yo, masuk 3 besar lah. Kalau misalnya menang juara satu, alhamdulillah. Oke. Okay. Okay. Di soal rebutan ini, Kevin ada perasaan deg-degan gitu gak? Atau ada dong, ada pasti. Pasti dong. Dan pada saat soal rebutan, Kevin dapat jawab berapa pertanyaan gitu? Rasa pendek, Kevin mendapatkan berapa jawaban menurut Kevin? Tadi kelas 8BL kayaknya dapat berapa ya? Enggak tahu banyak. Sih. Banyak lah ya, pasti banyak harus. Oke. Okay. Untuk masukan, Kevin ada masukan kan buat lomba seterusnya atau buat OSIS atau buat siapapun itu? Hadiahnya ditingkatin mungkin. Boleh. Boleh tuh kayaknya hadiahnya ditingkatin salah satunya. Apa namanya? Habis itu kalau bisa lombanya lebih variasi lagi lah. Oke. Okay. Terima kasih Kevin. Ya, atas sama-sama. Terima kasih. Jadi orang kedua kali seru kali. Ada niatan mau. Oke, kita coba. Woi. Lu kira cari poin gampang? Lu tinggal bilang rasis, kita hilang poin semua, didiskualifikasi. Oke, okay. Kita panggil orang selanjutnya. Orang selanjutnya. Terpanggil. Tadi seperti ada yang ribut ya. Oke. Okay. Suka nih, saking semangatnya ya. Betul. Gak mau kalah sampai marah-marah. Oke. Okay. Kita panggil ada
Charlien dari 8A. Charlien dari 8A. Oke. Mana Charlien? Ya. Oke, gimana nih? Lombanya seru nggak menurut Charlien nih? Seru, seru, seru. Di tadi pas lomba soal rebutan, kelas 8A dapat berapa poin menurut Charlien? Doang tadi. Oke. Pas soal rebutan ada perasaan deg-degan gitu atau panik atau perasaan lain gitu? Apa santai banget? Biasa aja sih, cuma kaget aja gila pada cepet-cepet banget ngetiknya itu. Ada masukan gitu buat kita buat lomba selanjutnya atau buat OSIS, buat PR? Ada masukan? Boleh. Cukup. Nggak ada masukan apa. Oke, terima kasih Charlie. Oke. Kayaknya kita udahin aja ya sampai sini ya. Nanti untuk pengumuman lombanya akan kami umumkan lebih lanjut. Tapi untuk 8BL dan 8D tetap stay di Zoom di Jimit dulu. Yang lain boleh leave. Oke. Karena sudah berakhir terima ya. Terima kasih ya. Kecuali 8A, 8B, 8C semua kelas deh. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kecuali 8BL dan 8D. Ya. Harap tetap di Jimit. Oke. Yang lain terima kasih atas partisipasinya. Iya, terima kasih. Yang lain boleh undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Mohon maaf juga. Kelas 8 lain boleh keluar. Sisa 8BL dan 8D. Kecuali 8BL. Oke, 8BL dan 8D sudah ini, sudah hadir? Hadir, monitor. Oke, oke, jadi di sini, jadi kita melihat. Charlie, boleh lift dulu, silahkan. Oke, sudah pada lift ya. Oke, jadi berdasarkan perhitungan poin kami, ada dua kelas yang memiliki poin sama. Betul, yaitu 8BL dan 8D. Jadi kita akan memberi kita satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Ini sama jadi, kayak soal rebutan. Ya, ini sama kayak soal rebutan dan bakal seru banget. Kalian harus rebut-rebutan, karena ini mempertaruhkan juara kalian. Oke, betul. Semangat terus, kita lihat di sini siapa yang salah dan siapa. Harus benar-benar cepat, oke. Kita ada di sini. Kita lihat siapa yang paling cepat dan siapa yang paling salah di sini. Betul. Siapa akan mendapatkan juara 3 dan 2? Kita. Oke, jadi pertanyaannya akan kita tulis di chat. Jadi kalian siapkan diri kalian buat. Oh, jawabannya akan ditulis di chat seperti tadi soal rebutan ya. Betul, nanti soalnya akan ada di share screen kalian. Jawabnya di chat seperti soal rebutan kayak tadi. Ya, langsung kita mulai ya. Moderator siap? Agak-agak deg-degan nih soalnya kesamaan poin. Iya. Siapa akan seru nih? Jadi juara 2 atau 3? Setelah yang satu. Oke, langsung kita melihat tuh udah mulai pertanyaannya. Malah dewa. Oke. Langsung chat. Cepat. Waduh, Fedina langsung chat di situ. Jawabannya adalah di sini yaitu. Cepet-cepet banget ya. Jawabannya 8D, yaitu jawabannya B. Kita lihat jawaban yang salah. Oh, sayang sekali. Sayang nih. Sekali untuk 8BL kurang cepat jawabnya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Oh, ini itu udah cukup ya? Betul. Kita masih ada lomba-lomba selanjutnya di tahun yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti lomba hari ini ya. Iya, betul. Tadi itu seru banget. Betul. Dan semangat. Mereka semangatnya gak kalah dari kelas 7. Betul. Kalian udah boleh lift nih. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah ikut lomba. Jangan merasa berkecil hati kalau gak dapet juara yang diinginkan. Oke, udah boleh lift. Terima kasih dari saya dan Victor. Saya pamit undur diri. Saya juga. Terima kasih.
Oke, okay, thank you. Makasih. Yo, thank you. Thank you. Makasih. Thank you.
someone say it's okay or do it, I just do it because everyone does. Why don't we speak up? Then we lose our